A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa wa attaqullaha واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Az-Zahra ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan. Allah muliakan kita keluar dari rumah bertujuan menuntut ilmu, diberikan keberkahan dengan ilmu ini, dan kita bisa bertawassul di atas ilmu ini. Semoga Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, insyaAllah. Jamaah yang Allah muliakan, manusia mana yang tidak akan pernah Allah wafatkan? Jangankan manusia, makhluk yang bernyawa pasti akan didatangi oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap makhluk yang hidup ini akan didatangi oleh kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Man zuhziya 'anil nar wa dukhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iya, Allah yang menciptakan manusia berfirman bahwa setiap makhluk hidup ini pasti didatangi oleh kematian, yang nanti akan ada balasan. Kalau di akhirat dia itu mendapatkan kenikmatan, maka demi Allah dia telah menang, dia telah beruntung. Tapi kalau seandainya di akhirat dia mendapatkan keburukan, maka kerugian yang dia miliki. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Tertipu kita. Gara-gara dunia kita berkeluh kesah. Gara-gara dunia kita mencemooh takdir. Padahal Allah telah takdirkan manusia dengan takdir yang baik. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin an-nabru'ah in ala dhalika in ala dhalika ala Allah yasir. Karena sesungguhnya buat Allah itu mudah, tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini. Banyak ayat yang mengabarkan tentang kondisi ada kehidupan setelah dunia ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kemantapan ucapan, kemantapan hati dan ucapan buat orang beriman dunia maupun akhirat. Nah, akhirat ini diterjemahkan ima alam kubur atau dibangkitkan nanti ketika di akhirat. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Atau ayat lain mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana Allah akan jadikan harta yang kau cari dan kau banggakan, anak yang membuat engkau merasa tinggi diri di hadapan teman-teman, la yanfa', tidak bermanfaat.
illa man atalla biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Hati yang bersih yang dimiliki ini sebab harta dan anak yang dia miliki. Dan salah satu bentuk manfaat anak untuk kita, dia mengerti bahwa nanti orang tuanya itu akan sakit, kemudian renta, kemudian diwafatkan. Dan bicara kondisi yang seperti ini dari zaman Rasul sudah ada. Ada orang sakit, lama-lama renta, kemudian mati, kemudian dimakamkan. Inilah kaifiat kita mengatasnamakan wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini hamba dan Rasul Allah. Sehingga kita mencontoh cara Nabi dalam menghadapi orang sakit, cara Rasul dalam menghadapi orang yang dimatikan, cara Rasul menghadapi dan mencontohkan bagaimana sikap kita melihat orang yang baru dihidupkan, baik ketika usia 4 bulan itu janin, atau mungkin nanti janin itu tumbuh membesar 9 bulan dilahirkan, sampai cara menyikapi bayi yang baru lahir kemudian membesarkannya, menyusuinya 2 tahun, kemudian ketika anak 7 tahun seperti apa harusnya, 3 tahun dibiasakan ibadah, 10 tahun gak usah khawatir anak gak bakal meninggalkan kebaikan yang diajarkan, seterusnya sampai falamma balagha asyudda wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Sampai ini jabang bayi dewasa mencapai usia puncak 40 tahun. Kemudian dia menua perlahan-lahan, dia betul-betul mengalami masa dalam hidupnya. Mulai mengkritisi hidup bahwa dia perlu bersyukur. Syukur yang dia katakan dalam bentuk doa, Rabbi auzi'ni. Kenapa bukan ilahi auzi'ni tapi Rabbi? Auzi'ni. Rabbi, Rabba Yarubu yang menciptakan dirinya dengan proses. Ajarkan aku bersyukur. Lah kok dia minta ajarkan bersyukur? Karena dia mengalami proses dalam hidup. Anashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku, ya Allah. Ya, dia menghitung hari, dia menghitung keadaan dirinya. Sampai tersenyum sendiri sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia, ya Allah. Dia merasakan ada rububiyah, ya Allah. Bahkan nanti ketika dia sakit dan dia mengalami sakit, karena orang mana yang enggak mengalami sakit? Enggak ada orang sakti, sesakti-saktinya orang tetap sakit. Ada pendekar ditakutin, dibacok gak mempan, ditembak licin, gak ketemu, hilang dia, jangan-jangan telah dibunuh, gak ditemukan kasus bahwa dia sedang nyeri huntu, sakit gigi. Itu baru diuji sama penyakit kecil sudah, Masya Allah. Atau mungkin Allah uji dia dengan penyakit, tapi dia tahu bahwa sebelum sakit, sehat itu lebih lama ketimbang sakit. Nikmat Allah tuh Masya Allah. Orang kalau bicara sakit, pasti sehat lebih lama ketimbang sakit, jujur deh. Banyak orang suka lupa diri tuh. Padahal kalau dia mau jujur, demi Allah, orang sakit pasti lebih sebentar ketimbang sehatnya. Makanya tidak ada contoh doa yang dicontohkan para nabi dan rasul ketika mengalami sakit kecuali doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Betul. Nabi Ayub itu pernah mengalami sakit yang enggak pernah dimiliki oleh orang lain. Penyakit yang paling berat yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini penyakit Ayub. Kita heboh mengenai penyakit apa macam-macam yang kita lihat. Itu Nabi Ayub penyakitnya lebih dahsyat itu. Sehingga dia berdoa sama Allah. Dan kita lihat bagaimana doa Ayub alaihissalam. Quran diabadikan itu ya. Rabbi
anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Itu doa Nabi Ayub tuh, apalin tuh. Ya, ini musim hujan soalnya. Ya. Ada aja sakit. Anni masani yadurru rabbi rabbi. Rabb yang menciptakan diriku dengan proses sehat lebih lama ketimbang sakit. Anni sesungguhnya aku masani yadurru terkena adurru, masalah penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan kau maha pengasih maha penyayang. Itu enggak ada indikasi ucapan tersebut, doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub ini minta sembuh enggak ada. Dia cuma ngobrol doang sama Allah. Rob yang menciptakan dia, aku sedang sakit, kau maha kasih, kau maha sayang. Dia husnuzon. Kalau memang ini penyakit merupakan bukti kasihmu dan sayangmu, biarkanlah sakit ini menjadi bagian hidupku. Karena hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh, tapi sabar atau syukur. Nih, lihat. Orang mulia tuh. Ya, ujian enggak merubah dirinya. Betul-betul mutiara dalam lumpur sekalipun. Ya, harusnya begitu memang. Enggak berubah. Karena banyak orang kadang-kadang diuji berubah banyak. Nah, suka orang suka tanya begitu. Ana diuji sama orang tua ana nih, Ustaz. Bu, orang tua ana ya Allah, Ustaz. Betul-betul musingin, Ustaz. Masyaallah. Menurut antum ana harus gimana, Ustaz? Ya, udah ya, berbakti. Tapi kan dia menggelin, ya berbakti tetap udah. Ya, dia menggelin udah berbakti, bandel amat. Ya berbakti sudah. Ya, karena jangan kita anggap kita ini bisa membuat dia baik, itu mah urusan Allah. Hatta dia meninggal dalam keadaan kafir, tetap berbakti sebelum dia wafat. Itu bahasa Quran. Karena ini ujian. Jangan-jangan kita menganggap kita bisa merubah manusia dengan ujian. Salah. Udah dibilang Islam ini gak merubah, Islam cuma mewarnai gitu loh. Mudah-mudahan dengan bakti kita sama orang tua yang seperti ini, tergugah hatinya untuk mengakui kebenaran yang kita ajarkan gitu loh. Karena kadang-kadang orang tua gak nerima kebenaran yang kita sampaikan karena kita gak layak untuk dibenarkan. Jadi dia belajar hukum, kemudian dia terapkan hukum dan dia merasa sudah mewakili hukum, ini kan bahaya. Ini kita sebelum masuk bahasa tentang masalah sakit, kemudian meninggal apa ya, kita suka merasa udah betul dalam beragama. Saya contohkan kemarin di beberapa kajian, satu di Rabanian itu saya contohkan contoh yang paling mudah. Anak-anak muda merasa sudah sempurna dalam agama, tapi kesempurnaannya nggak membuat ikatan baik antara dia dengan orang tuanya. Ini pemuda pulang dari masjid berpenampilan syar'i dengan baju kokonya, sarung yang dilipat dengan cara yang rapi, songkok yang betul-betul mulus, agak miring dikit, melambangkan Indonesia sejati lah ya. Sampai di rumah mengucap salam, orang tua nggak jawab, malah cemberut. Dia bingung, ada apa lagi sih ya? Kan aneh pulang dari masjid, nggak lihat nih baju gaya hidup aneh. Hari gini Pak, nyari anak muda sholat asar berjamaah langka. Ini anak Anda sholat berjamaah pulang ke rumah malah dikasih muka asem. Bingung saya ngadepin orang tua yang seperti ini. Harusnya gimana sih? Nakal salah, bener salah sih, jadi bingung. Kata orang tua, ya bukan masalah itu. Enggak, kita mengakui Anda sudah benar sholat berjamaah, bagus berpenampilan, bagus, enggak ada salahnya. Yang bikin saya kecel cuma satu, apa Pak, ngomong Pak, sarung aneh yang dipakai. Kadang-kadang suka begitu tuh ya. Kita merasa udah sempurna, tapi ada atu yang nggak sempurna. Masalahnya di situ gitu loh. Jadi kita suka nggak berasa nih, jadi bingung saya. Perasaan udah benar tapi salah. Iya. Yang namanya manusia tuh nggak luput dari salah. Jadi kalau nggak pas seperti yang kita lakukan, jangan kritisi perbuatannya, jangan kritisi ibadahnya, kritisi si pelaku ibadah tersebut gitu. Ini kan kita lagi sibuk nih sekarang nih. Sebelum kita sakit, kita agak bahas sedikit dah masalah apa yang sekarang lagi rame lah itu ya. Al-Maidah ayat 51, betul? Sampai dijadiin baju bola, nama Al-Maidah nomor 51. Nah, Indonesia apa nggak dibisnisin, Masya Allah. Ya, marah dalam hal ini seakan-akan merupakan bagian dari iman. Anda kalau enggak marah, Anda enggak beriman berarti, betul? Ayat dihina kok.
Cuma kalau bicara amar ma'ruf nahil mungkar, kita bicara islah, kita bicara ilmu, enggak bisa serampangan. Bukan cuma sekedar sibuk masalah asap di mana-mana, cari apinya. Karena enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api, betul. Ini kok ada orang kafir berani menghina Quran. Jadi saya ingat perkataan Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau datang 2006, ketika ada Tantri Buduan di Ciloto saat itu. Dia tanya, saat itu ada masalah tentang karikatur Nabi Muhammad, saya ingatnya. Beliau mengkritisi, marah bagian dari iman saat itu. Kita wajib marah, Nabi kita dihina. Cuma perlu dicari sababnya. Ternyata kita menghina dulu, orang kafir baru niru. Apa bentuk penghinaan kita sama Nabi saat itu? Karena kita cuma mengaku umat Muhammad, bersyahadat menyebut namanya dalam tahiyat, tapi tidak bersunnah dengan sunnahnya. Qaumun yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi haddi, kata Rasulullah. Akan ada satu masa nanti pengikutku yang bersunnah tidak dengan sunnahku, mengikuti petunjuk pun bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Seakan sunnah yang kau pandang, hatimu ingkar. Itu terjadi. Sekarang pun sama. Kita marah, kita nunggu orang kafir menghina surat Al-Maidah dulu. Sementara dari dulu kita ini menghina itu Quran. Quran yang kita beli kita hina, enggak kita baca, cuma kita pajang, menghina tidak? Menghina. Kita enggak menjadikan Quran sebagai akhlak kita. Orang kafir paham ini Indonesia. Ya, paling ngambek sebentar gitu ya. Datengin album baru juga selesai. Ya, kemarin ribut, masalah ini, masalah itu, datang masalah baru selesai, begitu kan? Ya, orang dihebohkan tentang masalah apa bencana alam. Kayaknya Indonesia lagi diazab, lihat. Ini tahun enggak ada musim panas, tat hujan mulu sampai banjir. Ini orang. Justru hujan itu tempat mustajab buat doa. Dari mana azab? Allah pengen orang Indonesia banyak berdoa, itu makanya hujan turun. Begitu husnuzonnya harusnya begitu ya. Cuma karena memang sudah buruk sangka sudahlah. Bencana alam hilang, datang versi baru album Mukidi. Betul ya Mukidi, semua orang cerita. Mukidi kalama Dimas, betul ya Kanjeng. Sekarang masalah lagi datang masalah Ahok, macam-macam. Indonesia begitu bergulir. Kita kayak buih di lautan yang terombang-ambing. Ini kalau kita rasakan tanpa ada solusi, sakit urusannya kita. Ya, makanya kita pengen belajar nih, kalau ada orang sakit gimana Ustaz? Gitu ya. Ya, ziaratul marid ini merupakan bagian dari adab kita bermuamalah. Bahwa Rasul ajarkan kita untuk ziaratul marid, untuk mendatangi orang sakit. Masalahnya macam-macam, iyalah, masalah macam-macam kok. Tapi inna ala dzalika inna ala Allah inna dzalika ala Allah yasir. Kalau buat Allah tuh mudah. Enggak ada yang sulit. Enggak ada penyakit yang berat di atas muka bumi ini. Karena kalau orang sakit mau berat mau ringan, kita ngejenguk orang sakit, ngedoainnya cuma semodel. Apa? La ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa-apalah. Ini sakit membersihkan dosa lah. Ya, jadi enggak pernah dibahas. Ya, karena nanti berkeluh kesah tadi di teman-teman di Bekasi sempat ada yang tanya, "Ustaz, ana terkena penyakit kronis dan itu divonis sama dokter tidak mungkin sembuh. Kemungkinan gini-gini. Menurut pendapat antum gimana?" Alhamdulillah. Enggak usah khawatir, jangankan sakit yang berat ya. Duri satu kita injek, asal kita sabar ketika ngejalanin sakit, tiap sakit kita rasa satu dosa gugur dalam hidup kita. Sengaja tak ada nggak cabut nih duri tak biar habis dosa, nggak begitu bahasanya gitu. Suka salah paham sih gitu ya. Ini cuma amsal, sakit yang kecil pun dosa hilang, apalagi sakit yang besar gitu kan. Makanya bahasnya la ba'sa tahur insyaallah. Nggak apa-apa sakit menggugurkan dosa kok. Tujuannya apa? Tujuannya manusia paham bahwa penyakit yang Allah turunkan ini bukan bentuk kezaliman. Ima menjadi sebuah musibah berkait dengan ujian ataupun azab, kita enggak pernah tahu. Nabi Allah Ayub alaihissalam diuji sama penyakit. Kalau orang sekarang yang merasakan dibilangnya diazab. Ini orang punya penyakit yang enggak ditemuin di mana-mana. Oh, ini sudah azab. Belum tentu. Lihat dulu siapa yang dikasih penyakit. Ya. Wah, dia kena penyakit HIV, Ustaz.
udah enggak bakal sembuh. Oh, masyaallah. Orang suka bilang begitu ya, dia punya penyakit ini, belum tentu, masyaallah. Afwan Ustaz, mohon agar Ikhwan bisa geser masuk ke depan. Ayo foto, foto, ayo. Saudara, masih banyak teman-teman kita, masih ada 2 bis lagi di depan. Foto, foto. Antum maju. Foto, masih ada luang. Ini di samping Anda boleh enggak, Bapak? Anda janji semakin dekat, semakin banyak pertanyaan, semakin ada hadiah lah insyaallah ya. Foto. Foto. Masih banyak di depan, masih kosong banget ini. Ayo, masih banyak teman-teman kita yang mau masuk. Foto. Penuhinnya depan sini. Tergampang anak di luar entar. Antum dalam di dalam. Ya, jangan ambil ngopi nanti. Insyaallah ya, mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk membesarkan masjid ini insyaallah ya. Masyaallah. Tayyib ya. Tidaklah satu musibah Allah ujikan kepada manusia kecuali Allah pengen manusia itu berilmu tentang musibah. Karena bentuk ujian yang Allah ujikan buat manusia, kalau dia beriman stabil, ya akan menjadi sesuatu yang stabil. Orang tersebut akan merasakan betapa Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya. Ya, karena kalau tidak dia akan komplain dengan kenyataan. Makanya Islam tuh tawarkan beberapa versi untuk bisa menerima takdir. Ya, gimana sih Ustaz supaya kita ini tetap teguh dalam iman? Karena kita kan diuji sama Allah Ustaz. Iya. Bisa gak kita memiliki formula untuk apa memperteguh hati ketika ditimpa kesedihan gitu loh Ustaz. Karena sakit ini kan pasti identik sama sedih, ya. Enggak ada orang sakit identik sama bahagia tuh enggak ada. Walaupun dia tahu duri satu aja ngugurin dosa kan senang, dosa hilang, tetap identik sama sedih. Ente murung aja kenapa sih kayak lagi sedih ya? Kan lagi sakit ya. Tuh kan enak. Pas ketawa geli, kenapa ketawa aja lagi sakit ya, nggak pas gitu loh. Sudah orang kalau sedih itu identik sama sakit gitu ya. Cuma sedih ini bukan penyebab masuk neraka, karena tetap labak satohur insya Allah. Kita juga apa mengarahkan orang tersebut untuk berobat ke dokter, meminum obat sambil mengabarkan tentang yang namanya obat ini cuma alat bantu untuk menghilangkan penyakit. Yang ngilangin sih Allah, gitu ya. Kemarin sore kita sempat ada dialog terbuka sama Fakultas Kedokteran UI itu ya. Oh, kita Allah. Senang banget ngelihat teman-teman dokter ini sekarang yang lagi menghafal Quran ya, menghafal sunnah. Masya Allah nih, boomingnya kajian sunnah dahsyat. Saya yakin sekali 5-6 tahun ke depan kita bakal punya banyak dokter hafiz Quran insya Allah. Amin. Kebayang ya, kalau dokter hafal Quran, antum berobat sama dokter yang hafal Quran, nikmatnya masya Allah. Ya, dari kita masuk dia nyambut kita aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, dokter. Fadhol, silakan. Sakit apa nih? Oh, gini-gini lah, lala bahasa tuhur insya Allah. Coba saya periksa dulu ya. Oh, masya Allah. Setelah diperiksa, fadhol. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat sama kamu nih, dikasih sakit yang masya Allah. Jangankan penyakit seberat ini, yang ringan aja hilang dosa insya Allah. Oh masya Allah. Saya bikinin resep ya. Ini silakan ditebus ya. Semoga Allah mudahkan rezeki buat Anda insya Allah. Agak mahal cuma bagus. Ya, obat cuma beda merek, komposisinya sama lah insya Allah. Tapi kalau bisa sebelum minum tuh baca doa, karena yang nyembuhin Allah bukannya obat. Oh gitu dok ya, iya. Doanya apa dok? Ya sama lah, sama. Ya, minta sama Allah, Allahumma adhi bil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka sifan la ikudina saqam. Ya. Artinya apa dok? Diterjemahin. Bisa ditulis gak dok? Bisa. Oh gimana? Insya Allah cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Langsung ke kasir dia. Bayar double, kenapa? Mau masuk lagi? Oh, dibikin bioskop kali ya. Ya karena nyaman nih, masya Allah ya. Belum minum udah sembuh. Karena nasihatnya, wow, masya Allah. Betul-betul mengiring orang untuk paham bahwa penyakit ini ujian. Maka sakit ini mudah-mudahan bisa mengingatkan hidup ini diciptakan oleh Allah dengan tabiat bersusah payah. Karena nanti kita akan bicara tentang hikmah sakit ya. Nah, kita akan coba kupas awal dulu. Oke, kalau orang sakit gimana sikap kita, Ustaz?
Hukum asal kata ulama bahwa orang yang sakit itu orang yang wajib bertanya kepada orang yang bisa mengerti cara menyembuhkan sakit. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita enggak tahu. Ya, makanya ketika ustaz ditanya tentang masalah minum pil pencegah haid buat orang yang sedang umroh, bagaimana menurut ustaz? Ustaz akan berkata dengan bahasa yang mudah. Tanya sama dokter. Bolehkah Anda minum ini? Karena yang namanya haid itu buat kesehatan. Sekarang Anda minum ini pil untuk mencegah kesehatan. Kira-kira fisik Anda kuat enggak? Biar dokter yang memutuskan, bukan ustaz. Diperiksa dulu, kayaknya kamu kuat deh insyaallah. Ya enggak apa-apalah untuk beberapa jam ke depan minum ini pil. Kayaknya jangan deh, kamu lemah banget. Ah, itu fatwa sudah. Berarti kita suruh berobat. Kita disuruh berobat. Sampai ada seorang wanita datang ke Rasul pun mengeluh tentang penyakit epilepsi atau ayan yang dia miliki, dia pun datang ke Rasul. Ud'ullaha li, berdoalah kepada Allah untukku wahai Rasul. Apa kata Nabi? Kau datang ke orang yang tepat dengan cara yang tepat. Dan ku berdoa pada Allah akan dihilangkan penyakitmu. Ya, karena Allah akan ijabah doaku. Tapi sebenarnya kalau kamu mau sabar setiap penyakit ayanmu kambuh, sorga jaminannya. Sekedar tahu aja kata Rasul. Ini perempuan bilang, ya udah kalau gitu jangan doain dah. Biarin dah, ayan-ayan, penting sorga dah gitu ya. Tapi tolong doakan saya, mungkin kalau penyakit ayan saya kambuh, semoga Allah enggak buka aurat saya. Masya Allah. Ya. Ini Masya Allah. Dia enggak komplain sama sakitnya, cuma dia enggak mau kalau sampai ini penyakit membuat dia berbuat dosa gitu loh. Makanya orang sekarang enggak, kadang-kadang gara-gara sakit apa berobatnya sama yang enggak jelas. Ya kan darurat, Ustaz. Saya juga enggak mau ke penari, gitu ya. Penari gua bawa. Saya juga enggak mau, Ustaz, sembarangan, cuma yang saya tahu memang tuh dukun hebat. Tuh, lihat. Baru diuji sama sakit aja udah berbuat kufur, ini kan salah. Padahal bukan masalah sakit ini atau sembuh, bukan. Karena kamu mau sakit, mau sembuh, ya umur kamu berbatas, ini cuma ujian. Sampai diajarkan cara sholat orang sakit kan diajarin. Yeah. Suruh berdiri, kalau enggak boleh duduk. Kalau duduk enggak sanggup, boleh bisa berbaring, miring. Kalau enggak bisa terlentang atau isyarat. Lihat, boleh orang sakit itu Masya Allah. Boleh menjama tapi tidak taksir, karena kosor itu cuma buat orang safar. Orang sakit boleh dijama tapi enggak boleh kosor. Nah. Karena kosor cuma buat orang yang sedang safar. Diajarkan sampai istilah sedekah itu tudiul bala, tolak bala. Kita kalau sakit banyak sedekah jadi sehat. Banyak silaturahmi, man aroda ayub satu firizki, wa yun sa'alahu fi asari fal yasil rahimah. Orang yang pengen digampangkan rezekinya, ya dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, sambung tali silaturahmi. Ini kan semua cara yang Islam ajarkan. Ya, kenapa? Karena Allah bakal ambil tuh penyakit. Alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini masalah, ini penyakit memberatkan pundakmu. Allah angkat karena zikirmu. Masya Allah. Makanya ada doa-doanya tuh. Belum lagi tentang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kalau kita dikasih sakit itu kita diajarkan menghargai sehat. Karena sehat itu mahkota di atas kepala orang yang menjenguk orang sakit. Cuma orang yang pernah sakit yang tahu betapa berharganya itu sehat. Kita kalau belum sakit, kita nggak menghargai itu sehat. Ya, susah, dibilangin juga susah. Udah dibilangin jangan, ini penyakit, ngerusak paru-paru, jangan. Asap dibakar, Masya Allah. Jangan, ya, ini tembakau ini kalau dibakar nanti jadi karbon ke dalam badan tuh nggak bagus. Anda sih nggak tembakau, tat elektrik mirip. Itu knalpot namanya, betul. Suka ngeles kadang-kadang ya. Lagi juga kalaupun apapun yang Anda isep itu di lokasi yang tidak boleh tuh ente baca tuh. Kami sudah tahu, Ustaz. Permasalahannya orang banyak ngomong ngelarang masalah ngerokok, ngelarang, tapi enggak membuktikan untuk menghilangkan rokok. Kami enggak banyak komentar, Ustaz. Ya, kami tiap hari menghabiskan rokok supaya buru-buru habis tuh rokok. Ngeles lagi nih orang. Susah deh orang kalau masih hobi susah dibilangin ya. Takut ada sakit baru.
Itu lihat tuh tulisan stiker gede, no smoking area. Ada tulisan, paling enggak berilmu lah tuh enggak boleh ngerokok, ini lingkungan enggak boleh ngerokok. Ya kami tahu tuh no smoking kalau dibaca orang biasa, kalau buat kami itu bukan no smoking, no smoking katanya gitu. Les lagi gitu ya. Ntar kalau udah batuk darah baru ngomong bareng batuk baru bener juga tuh au itu baru. Kadang-kadang orang suka begitu tuh ya. Allah kasih sakit supaya dia paham anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yuqaddiru nasqam anta syafi syafa'aka Allah, semoga Allah sembuhkan kamu. Kenapa anta syafi? Karena engkau ya Allah yang maha menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kau yang mendatangkannya ya Allah. Syifa'an la yuqaddiru nasqam, kesembuhan yang tidak membuat orang merata berkepanjangan gitu loh. Karena kalau Allah sudah sembuhkan enggak berkepanjangan sudah. Buat level kita ini obat warung aja menyembuhkan. Karena Allah izinkan sembuh. Tapi kalau buat orang yang kaya raya mungkin obat warung ya enggak level dia. Harus ada ramuan khusus yang mahal. Ya memang begitulah kelasnya. Kadang-kadang rezeki dokter melalui kita kok. Benar. Makanya Allah bikin suasana sakit seperti itu. Bas. Kita suruh ziaratul marid supaya mengambil hikmah. Kita doakan orang yang sedang sakit. Sampai-sampai nanti kalau sakitnya sudah berkelamaan, nasihat sudah berwasiat. Ya, karena kita nggak pernah tahu umur, tapi yang pasti tanda-tanda orang akan meninggal ya sakit dulu. Kita suruh wasiat, suruh berwasiat. Kalaupun sampai nanti nazak, dia mengalami masa kritis, yugharghir. Atau apa ya, sakaratul maut. Ya jangan dibikin panik. Makanya saya sempat beberapa waktu yang lalu berdakwah di RSPP itu ke teman-teman di sana yang memang punya kepentingan untuk bisa berdakwah kepada orang-orang yang di ruang ICU. Karena ini banyak banget, kadang-kadang orang nggak paham di ruang ICU tersebut ya, itu ada orang-orang yang apa ya istilahnya ya, dibiarkan sama keluarganya, sementara ini orang udah gak layak kecuali ditalkinin gitu loh. Karena dalam syariat Islam kalau orang sudah naza, sudah sakaratul maut itu bukan disibukin sama yang lain-lain, tapi talkin laqinu mautakum la ilaha illallah. Dari awal kita udah nasihatin tentang masalah wasiat, jangan diidentikan wasiat dengan kematian. Karena suka kesinggung orang kalau lagi sakit sensitif, emang kita ngomongnya yang pinter, jangan sampai membuat mereka drop gitu lah. Tanya udah berapa lama sakit, ya udah lebih dari 3 hari. Oh masya Allah, tabasa tohur insya Allah. Kalau bisa si wasiat ya, kita nggak pernah tahu lah. Wasiat itu lebih bagus. Wasiat itu jangan identikan sama hal-hal yang cuma berkaitan dengan harta saja. Tapi mungkin hutang piutang berkaitan dengan puasa. Kita tidak tahu kan, kita dulu pernah nggak puasa cuma belum dibayar. Jadi kalau memang sengaja nggak puasa, nggak ada qada, yang ada tobat. Nah mungkin dia pengen bayar cuma keburu sakit, itu kan wasiat. Nasihatin anak tentang masalah sakit kita yang udah berapa lama nih. Ya, mudah-mudahan nanti kalau seandainya nggak ada umurnya, mudah-mudahan sih ada insya Allah ya. Kalau nggak ada juga tolonglah bayarkan. Emang berapa lama pak? Ya seingat bapak sih 2-3 bulan lah kalau dihitung bulannya om. 3 bulan 90 hari pak. Anak cuma 2, 4-5, 4-5 masya Allah. Berat juga. Ya gak apa-apa, emang resiko. Kita gak bisa milih takdir, betul? Mungkin memang melalui kita Allah kasih ujian seperti ini. Gak apa-apa, masya Allah. Kemudian ketika dia dalam keadaan sakratul maut juga, kita talqin laqinu mautakum la ilaha illallah. Jangan disibukkan dengan yang macam-macam, karena di negeri kita macam ragam nanti. Orang yang lagi naza, malah didengerin Quran lah, diajarkan macam-macam. Oh masya Allah, orang ngaji, mending ngajinya bagus, melengkang, melengking, betul loh, tambah stres gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu pentingnya kita belajar akidah tuh waktu masih sehat. Sehingga nanti ketika ada yang ngingetin kita, kita mau meninggal tuh la ilaha illallah, kebayang tuh la ilaha illallah, rukunnya 2 apa, an-nafi wal isbat, syaratnya tuh ada 7, enak tuh nyambung ya.
Tapi kalau kita enggak pernah paham la ilaha illallah, waduh. Ya udahlah enggak apa-apa, yang penting akhir kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah ya surga. Maksudnya apa, Ustaz? Ujungnya surga. Karena nanti ketika surga sudah, neraka sudah habis, ya, Allah akan letakkan kakinya di tengah-tengah neraka tersebut hingga dinginlah neraka. Allah ambilkan itu arang-arang manusia yang dibakar. Masih ada sedikit iman di hatinya, Allah berikan air kehidupan, dimasukkan dia ke surga. Masya Allah. Surga enggak pernah sempit. Seperti juga yang namanya neraka enggak pernah, enggak cukup. Bahkan Quran neraka bilang hal mim majid. Ada lagi gak yang mau masuk? Masya Allah, gak ada, mau ya. Bahkan dikatakan bahwa nanti teman-teman yang soleh itu yang bisa membawa teman-temannya yang kurang soleh dari neraka untuk masuk ke surga itu. Penting tuh kita berteman sama orang-orang soleh itu, ya. Maka saya suka bilang agak bawel sedikit, kita kalau ngaji nih jangan berteman cuma di masjid, bersahabat di luar masjid coba, supaya kita tahu manfaat kita buat teman kita. Mana ada yang tahu di antara kita ini ada yang sedang pusing masalah urusan rumah tangga, hutang piutang, betul ya? Ya dengan kita keluar kita bisa tahu oh, manfaatnya apa. Masya Allah, kita berfungsi buat teman-teman kita. Masya Allah, nanti itu di akhirat teman-teman yang soleh itu yang bakal memberikan syafaat. Akan bertanya teman yang soleh nanti ke Allah, mana sahabat-sahabat solehku di dunia dulu ya Allah, dia berbuat khilaf, dia masuk dalam neraka, jemputlah dia. Oh, kebayang gak tuh teman yang soleh ngedatengin kita, kita lagi dibakar. Masya Allah. Paling temannya ngomong lama amat, panas di sini gitu ya. Ya enggak gitu bahasanya ya. Cuma memang manfaatnya di situlah, kita punya teman orang soleh itu bahkan nolong kita. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Ada nuansa keislaman. Masya Allah. Yuk, jadikan akhir kalimat la ilaha illallah. Nanti sudah meninggal dia Islam, mungkin dia berbuat dosa maksiat. Tapi kalau ujungnya la ilaha illallah, surga. Ya, saya respect sama teman-teman di Bali kemarin tuh, Masya Allah. Ada yang masuk Islam karena rutin melihat YouTube. Masya Allah ya, saya nggak habis pikir juga gimana caranya itu ya. Dia temuin saya kemarin itu. Dia cerita bahwa dia ini dari orang Hindu dan kasta yang bagus. Kemudian dia bisa masuk Islam karena rutin melihat YouTube. Alhamdulillah. Cuma dia sekarang dihapus waris kata dari keluarga besar. Tapi yang membuat dia bahagia, tapi membuat dia sedih juga sih. Dia tuh bisa membuat ayahnya itu di akhir hayatnya masuk Islam. Cuma nggak bisa mencegah ayahnya dibakar. Itu aja gitu ya. Masya Allah ya. Kita beruntung loh lahir di keluarga yang nggak seperti itu. Masya Allah. Sehingga sengaja kemarin tuh banyak kita bikin sedikit dengan teman-teman rider di sana yang memang betul-betul ya Allah, kita mau lihat model batik apa di badan orang di sana, ada betulnya. Ada yang batik Pekalongan, batik Tegal, macam-macam. Ya, saya nggak pernah lihat orang sebanyak itu. Ustaz, antum nggak malu berteman sama ana? Kenapa mesti malu? Ana bangga kenal sama antum. Ana ini sudah. Dia buka bajunya, Masya Allah. Dia nulis surat di badan dia tuh, Masya Allah, sampai leher. Tulisan semua itu ya. Subhanallah. Ya, sampai dia bilang, antum benar-benar enggak malu. Dia bilang, buka baju antum, buka. Ayo kita panco foto sekalian, saya bilang gitu ya. Sudah, enggak ada masalah. Al-amal bi khuatimiha. Orang tergantung akhirnya kok. Subhanallah, Allah kasih hidayah. Maka saya katakan sama teman-teman di sana, antum itu betul-betul apa mutiara dari Pulau Dewata. Ini yang dibilang mutiara dari Pulau Dewata. Kelasnya mutiara itu tergantung kotornya lumpur gitu loh. Makin lumpur itu kotor, terkontaminasi kimia, makin bagus loh oval dari mutiara tersebut. Masya Allah. Kelihatan, coba lihat. Allah kalau sudah datangkan hidayah, lihat. Apalagi ini orang Islam yang yugorgir, mana lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinnya mana? Sehingga ketika dia meninggal mengatakan la ilaha illallah, yang masuk ke lubang kubur kan cuma tiga. Sadaqatin jariyah, ilmun yintafa'u bi awladin shaliyat ula. Ilmunya yang bermanfaat waktu dia hidup.
sedekahnya yang berkepanjangan dan doa anak yang saleh. Anak yang saleh yang menuntut orang tua, yang menuntun orang tuanya sampai husnul khatimah. Ya, dia bermanfaatlah buat orang tuanya. Setelah itu orang tuanya bermanfaat buat dia. Apa? Dia memandikan mayit orang tuanya. Masya Allah. Ya. Kita kalau lihat cara memandikan mayit yang syar'i, itu pelajaran buat yang hidup loh. Kafa bil maut nasiha, kata Umar. Cukup maut sebagai nasihat. Ya. Makanya, coba kita harus ngerti cara mandiin mayit. Ya. Janais itu jangan diremehin. Ini kalau ngomong mayit, aduh gak ada, begitu mulu. Ya, anak kena penyakit kronis, Zat, tadi kata yang nanya di Bekasi itu. Ya, menurut antum gimana? Alhamdulillah. Semoga Allah gugurkan dosa antum, insya Allah. Ya, paling ujungnya mati, gak ada masalah. Buat orang Islam, mati itu gak ada masalah. Lah, kan kita mau masuk surga, kudu mati dulu, betul? Anak sih pengen masuk surga, tapi gak mati. Susah. Mau naik Grab ke sana, susah. Ya nggak bisa, mati dulu baru surga. Nah, kalau buat orang yang berilmu, ini meninggal ini merupakan bagian dari hikmah buat orang yang hidup. Terbujur kakunya orang tua kita di hadapan kita, ya Allah, ini nasihat buat kita. Ya, kita nggak praktek, cuma saya sampaikan sajalah. Kita memandikan mayit itu kan ketika sudah terbujur kaku ini bangkai di depan kita, mulai kita buka pakaiannya supaya apa? Oh, afwan Ustaz, ikhwan bisa tolong merapat lagi ke depan. Ayo, masya Allah, masih belum mentok. Fadal, 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 fadal. Ayo, masih banyak di luar orang-orang yang pada mau masuk. Fadal, fadal, fadal. Nah, masih bisa di belakang ada nih. Masya Allah. Ya, fadal. Ya, fadal. Ayo, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini memandikan mayit ini merupakan bagian dari sebuah syariah. Hikmah buat orang yang hidup. Kalau tadi kita mentalkinkan mayit itu manfaat kita buat dia. Sekarang dia bermanfaat buat kita. Kalau orang yang berilmu, orang tuanya sakit kemudian meninggal, nggak repot telepon RT sama RW, nanya lobang mau mandiin berapa, plus kan kapan. Tapi memang urusan dia. Urusan dia. Mungkin beda jenis bahan yang dipakai. Dulu kita kan dimandiin sama orang tua kita, betul? Kita dipakein baju sama orang tua kita, ya. Dibersihin muka kita, dipakein bedak, belepotan kayak mochi. Betul ya? Mayit jangan digituin biar kayak mochi, tak jangan. Lain lagi nanti babnya. Maksudnya dibersihin, dimandiin. Kita ngeliat orang tua kita terbujur tuh, dibukain bajunya, aurat jangan terbuka, tutup dengan kain. Sehingga membukanya enggak membongkar aib. Karena salah satu syarat orang yang memandikan mayit, selain dia muslim dan dia berilmu tentang bersuci, dia tidak boleh tipikal orang yang bisa memegang amanah. Karena mayit itu pasti punya kekurangan. Ya. Maka enggak boleh kita ngomong cukup sudah, kata Rasulullah, dia sudah meninggal, sudah. Jangan diomongin aibnya, sudah. Sudah cukup, sudah. Dibukakan bajunya sudah, baru kemudian ditutup oleh selembar kain di atas bangkai tersebut. Ya, ini biasanya sunnah kita mewudukan tuh mayit, diwuduin dulu tuh mayit. Ya seperti orang wudu biasa, diwuduin. Setelah berwudu, baru mulai ini disunahkan untuk membanjur air di badan si mayit. Kanan dulu, kiri, kemudian tengah. Baru kemudian digosokkan sabun, dibersihkan. Oh, masya Allah. Tangannya kita pakaiin sabun, kita bersihin, ya Allah. Kita lihat jari-jari orang tua kita. Masya Allah. Ini tangan ini yang pernah nuntun tangan mungil yang saya punya dulu, ya Allah. Kita bersihkan dengan cinta, masya Allah. Kelihatan urat di mana-mana, ya Allah. Karena kita anak tahu, pernah melihat tangan lentik ibu kita, tangan gagah ayah kita, sekarang tangan kurus. Ya, cuma berkulitkan kulit keriput, masya Allah. Kukunya yang hitam, ya bukan karena jorok, tapi karena benturan-benturan saat bekerja mencari uang untuk kita. Coba lihat, masya Allah. Ya, kita balu, pundaknya kita berikan sabun, ya Allah. Di pundak ini dulu hamba pernah meletakkan dagu, masya Allah. Dengan cinta betul kita merasakan berganti dengan sisi kirinya seperti itu juga. Masya Allah.
Ya, pelan kita perhatikan nikmat demi Allah. Ya, betapa singkatnya waktu ya Allah. Perasaan baru kemarin saya ribut sama dia. Sekarang dia jadi bangkai dingin di hadapan saya ya Allah. Masya Allah. Buat orang yang beriman, ini bukan hal yang main-main. Setelah dia bersihkan, kemudian dia basuh lagi dengan air. Nah, setelah dia basuh dengan air tersebut, ya, baru kemudian sunnah 3 kali untuk mengulang. Ya. Dia bisa mengulang lagi membersihkan. Dia bersihkan telinganya, hidungnya, semua ya. Ini satu bukti bahwa kasih sayang orang yang memandikan itu penting, dan yang paling layak untuk memandikan ya mahramnya, ya anaknya. Makanya kalau dikaitkan dengan doa kama rabbayani shaghira, bermanfaat ketika kita memandikan mayit orang tua kita. Seperti dia menyayangiku, mencintaiku sejak kecil. Enggak malu membersihkan kotorannya sebelum dimandikan, itu kan dikeluarkan dulu kotorannya sambil diguyur air itu kan. Enggak ada jijik. Orang tua kita juga sama, dulu membersihkan kita. Itu sudah manusiawi kok, hal biasa. Cuma hikmahnya dalam aja. Selesai sudah 3 kali, terakhir nanti akan dibalur dengan air kamper atau mungkin dengan sidr. Ya, kemudian sudah dikeringkan. Setelah dikeringkan, mayit pun dipindahkan, disiapkan 3 lembar kain kafan buat laki-laki, 5 lembar buat wanita. Ya, ya, dengan susunan yang disusun. Supaya ketika diletakkan mudah untuk dibungkus. Mudah untuk dibungkus. Nah, masukin lagi sampai 3 lembar. Baru mulai diikat, namanya tali pocong. Masalah tangan boleh di sini, boleh di samping, itu khilaf. Ya, jangan diidentikan harus di sini karena dia lagi sholat, nggak bisa dia sholat, udah ya, tangan di sini pun di sini nggak ada masalah, jangan jadi keributan. Jumlah tali yang diikat gimana Ustaz? Pun tidak dijelaskan, walaupun Allah suka yang ganjil. Lihat, terbujur kaku di hadapan kita sosok mayit yang pernah membesarkan kita. Anak yang berilmu, setelah dia memandikan, mengkafankan orang tuanya, dia akan menyolatkan. Dia berhadapan dengan makmum sambil mengatakan bahwa sunnah untuk membuat shaf yang ganjil. Setelah itu dia berkata, wahai hadirin sekalian, bahwa Rasulullah tidak pernah mau menyolatkan mayit yang masih berhutang. Di hadapan kita, terbujur kaku orang tua kami, saudara kita, sahabat kita, yang mungkin waktu hidupnya dulu pernah punya janji-janji indah. Cuma dia manusia. Dia berbuat salah, dia khilaf. Ya, kalau seandainya ada hutang piutang dan kesalahan yang dirujukan kepada dia, dia sudah enggak mampu membayar dan menunaikan. Ini anaknya. Saya bertanggung jawab atasnya. Semua hutang piutang urusan saya. Masyaallah. Dan saya minta ikhlaskan hati untuk mendoakan dia. Mari kita sholatkan dia. Kalau dia ayah, maka kita sholat tepat di atas kepalanya, di samping kepalanya. Kalau dia ibu kita, kita sholat di tengah-tengah dadanya. Berdiri di bagian dadanya. Takbir arba'an, takbir 4 kali. Allahu Akbar. Dia betul-betul menikmati bacaan Al-Fatihah yang dia baca. Dia takbir lagi, dia bersolawat. Dia takbir lagi, dia mendoakan si mayit. Dia takbir lagi, dia berdoa secara umum. Dia salam sekali ke kanan. Setelah selesai semua, dia minta hadirin untuk bisa membantu dia untuk mengangkat ini mayit menuju tempat peristirahatan terakhir. Ya, tidak bertele-tele. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Karena ada pahala double buat orang yang memandikan kemudian sampai mengantarkan ke lubang kubur. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini bangkai, ini mayit, ya, keluar rumah yang baru direnovasi, melewati pagar besi tempa yang baru dipesan, menuju ke lubang kubur. Sampai di lubang kubur tersebut, ya, dia tahu bahwa cuma orang-orang yang tidak melakukan jima di malam hari
yang boleh masuk ke lubang tersebut. Sehingga dia persiapkan diri untuk itu. Saya anaknya, saya yang masuk biarin. Masih tak keluarga semua yang menerima masukan mayit tersebut ke lahat, dimiringin. Masalah buka tali pocong atau tidak, keduanya pun gak ada permasalahan, itu khilaf kok. Jangan jadi ribut di tengah-tengah lubang kubur tersebut. Setelah itu tutup dengan papan ari. Kemudian mulai tanah diuruk, dipadetin. Dipadetin itu tanah. Setelah itu tanah belum rata, teruruk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdiri di pinggir lubang sambil berkata, "Istaghfiru li ahikum was'alu Allah lahu at-tsabit fa innahu al-ana yus'al yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Wahai yang hadir, Rasul menyunahkan kita untuk mengingatkan manusia saat itu. Wahai yang hadir, istaghfiru li ahikum, minta tolong sama Allah, ampunkan, minta ampunan sama Allah buat saudaramu ini. Was'alullah lahu at-tsabit, minta sama Allah agar memantapkan hati orang ini ketika menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul ana yus'al, walaupun mungkin tanah belum rata menutup lubang, dia sedang ditanya. Dia sedang ditanya. Fa innahul ana yus'al. Dia sedang ditanya. Masya Allah, subhanallah. Ini betul-betul bukan hal yang main-main. Dia rasakan nikmatnya, kesedihan pun mulai dia rasa. Adanya takziah nanti 3 hari ya. Masya Allah. Lagi-lagi panitia minta kita agak merapat lagi, masya Allah. Memaksimalkan kali ya. Atau ruangan bisa dipakai normal. Ya, problem. Kayak udah mentok deh. Tapi padahal coba lagi, foto. Iya. Iya. Ya. Fa innahu al-ana yus'al. Dia sedang ditanya. Kedepannya mungkin kesedihan akan menderu hidupnya. Makanya Islam memberikan formula, gimana Ustaz supaya kita ini tetap teguh di dalam menghadapi kesedihan. Ya orang mana sih yang gak sedih? Orang yang dia sayang diwafatkan. Orang mana sih yang gak sedih? Orang yang dia cinta meninggalkan dirinya. Apa sih kata Rasul? Innama dunya ma'akala fa'afna walabisa fa'abla watasoddako fa'amdo wa masiwa dhalik fadzahibun autariku khulinnas. Itulah dunia kata Rasulullah. Dipegangin juga bakal kelepas, karena dunia itu yang kamu makan cuma beda di lidah, pedas asam manis itu cuma di lidah. Wala bisa fa'abla, yang kamu pakai bakal usang. Wata sodaka fa'amdo, yang kamu sedekahkan itu yang bakal menetap. Wama siwa dhalik, selain daripada itu, ya ini apa, wama siwa dhalik fadahib, akan hilang, dimakan zaman, dicolong atau apa, otari kuhlinas, atau kita meninggal jadi waris. Nah kita bicara waris kalau sudah begitu. Orang suka identikan waris itu cuma sama tumpukan sertifikat dalam lemari besi, atau patok tanah selebar-lebarnya, atau bangunan tinggi atau lebar, atau tagihan yang belum dibayar itu waris. Jangan lupa, semua barang yang pernah kita beli itu waris loh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini orang kaya yang mencontohkan bagaimana cara mati yang baik. Ya, dia meninggal nggak meninggalkan waris. Selesai sudah, Umar suruh cek harta yang dia punya sebelum jadi khalifah. Nah ditemukan kecuali 3 hal. Ya, budak hitam, pembantu buat ngambil air wudhu, onta yang biasa dipakai untuk membawa air tersebut, dan baju putih yang dipakai. Apa kata Abu Bakar? Merdekakan budak itu. Jual ini onta, kasih uangnya ke Baitul Mal. Biarkan satu baju putih yang kupakai menemaniku di lubang kubur. Masya Allah. Sementara kita tahu Abu Bakar punya anak. Asma, Aisyah, Abdul Rahman itu kan anak beliau. Ya, dan di beliau juga orang hidup yang mungkin pernah punya pedang, punya apalah ya, artinya dia punya. Tapi nggak tersisa, sudah dia berikan ke orang sudah. Kita juga kudu mikir tuh. Makanya kita mungkin punya uang, terus kita beli apa? Ini bakal jadi waris. Yang hobi beli tatakan sama cangkir, betul? Yang hobi beli kendi, baju, ya bukan karena ukuran tapi lucu warnanya begitu ya. Numpuk di lemari, itu waris bukan? Waris.
yang nanti anak kita belum tentu cocok dengan waris yang kita tinggalkan. Sehingga nanti ketika kita meninggal dibagi-bagi kan? Kalau dibagi senang, kalau enggak dibuang, jadi mubazir. Dosa masuk ke lubang kubur tuh urusan itu. Coba mulai kita berpikir dari sekarang. Kenapa? Karena kau mampu membeli sesuatu tuh nikmat. Dan nikmat bakal ditanya summa latus aluna yauma idin anin. Jadi kalau emang mau beli sesuatu jadikan aset mungkin manfaat. Ya terserah aset apa aja gitu ya. Jangan ngoleksi sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Ini batu akik dikoleksi. Aduh. Yang makin hari enggak naik tuh harga, betul belinya mahal dulu. Combonglah dikoleksi, masyaallah. Atau barang-barang kerental-kerentil yang kita beli yang bakal kita tinggalkan. Ya. Tinggalin yang manfaat. Salah satu yang paling manfaat tuh perpustakaan. Makanya tiap orang Islam kalau bisa rumahnya tuh punya perpustakaan, buku. Itu waris yang manfaat insyaallah. Warisan ilmu, nama baik, masyaallah. Anak kita tuh akan menjadi ukuran kita tuh kalau nama baik kita. Karena kita enggak pernah tahu nama anak kita kan manusia pasti berbuat salah, berbuat dosa kan kita enggak pernah tahu. Cuma kalau nama baik yang kita tinggalkan, masyaallah. Paling enggak jadi ukuran lah buat dia, karena manfaatnya jelas nanti insyaallah. Lihat. Tapi buat yang hidup ini kan pasti mengalami kesedihan, Ustaz. Ya iyalah. Enggak ada orang diuji sama kematian, sama sakit enggak sedih, enggak ada. Pasti sedih. Nah, ada formulanya nih, ya. Bagaimana Ustaz supaya kita ini tetap teguh dalam hati kita walau ditimpa kesedihan? Yang pertama, ini bahasa ulama dan kita bisa tirulah. Yang pertama, kita disuruh mengingat bahwa hidup ini diciptakan dengan tabiat duka dan nestapa. Itu yang paling penting yang pertama. Setiap orang Islam harus sadar bahwa hidup ini pasti duka dan nestapa. Alasannya apa, Ustaz? Allah yang berfirman dalam surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Betul? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lelah, duka, capek, nestapa. Jadi kalau yang namanya manusia enggak merasakan lelah, capek dan nestapa, waduh, dipertanyakan kemanusiaannya gitu loh. Tadi juga ada yang nanya lucu tuh ya, saya baca sih ya. Ustaz, bagaimana sikap kita kalau seakan-akan kita merasakan Allah enggak pernah memberikan ujian sama kita? Nomor teleponnya berapa ini, saya bilang gitu. Ini orang merasa enggak diuji kan, masyaallah. Ya, padahal orang merasa harus apa bukan harus ya. Ya dia harus sadar bahwa dia diuji. Karena kadang-kadang orang tuh kalau ngomong ujian identik sama kesulitan saja ya. Kesenangan bukan ujian. Padahal ya susah senang tuh ujian kalau buat orang hidup. Ya, kita kadang-kadang kalau ngomong tuh suka gimana sih, suka menganggap ujian itu kesusahan aja. Kalau cerita pada begitu. Ustaz, Anda pengen ngobrol sama antum, Ustaz, ya ngobrol deh. Ana ya dulu waktu ana masih diuji sama Allah, Tat. Ana diuji sama Allah. Masyaallah. Ya zaman jahiliyah, Tat. Masyaallah. Tua bener nih orang gitu ya. Zaman masih diuji, zaman jahiliyah. Jangan-jangan teman Abu Thalib nih dulu. Jahiliyah. Tapi sekarang sih alhamdulillah, Tat. Allah udah enggak uji ana, Tat. Masyaallah. Enggak paham saya belajar di mana nih orang itu. Ya padahal senang dia sekarang tuh ujian. Ya, cuma kita enggak sadar ujian yang Allah kasih yang kita enggak pernah minta padahal membuat kita baik. Orang tua suka komplain kalau anaknya nakal. Ujian dasarnya anak, ya Allah. Ini anak kita dibikin istighfar mulu tiap hari, Ustaz. Bagus. Masyaallah, siapa namanya ini anak? Orang tua istighfar tiap hari. Enggak kuat deh, Ustaz. Saya pengen masukin dia ke pesantren, Ustaz. Bener dimasukin ke pesantren tuh anak. Besok kan dia lebih apa, beberapa bulan ke depan, alhamdulillah, Ustaz, saya udah enggak istighfar lagi. Ini sudah salah paham nih kalau begini ya. Dia merasa udah enggak perlu istighfar lagi. Ya enggak bisa begitu. Ya justru kadang Allah bikin kita tuh kesal dengan ujian membuat kita dekat sama Allah. Betul ya. Sehingga dia betul-betul beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya.
Oh gitu Ustaz. Iya, kalau nanti sampai enggak istighfar mah ada yang salah ini. Oh Masya Allah. Besokannya ketemu lagi, mau kemana? Mau nengokin anak pesantren Ustaz. Mau ngapain? Mau istighfar. Itu yang Masya Allah. Kangen sama pegel dia. Iya, Allah uji kita. Jangan kita atur Allah untuk paham kita. Makanya harus sadar bahwa memang Allah ciptakan manusia ini fikabad. Lelah, diuji. Ya kalau kita enggak merasa lelah ya ada yang salah. Ya jangan sampai kita pengen yang gampang-gampang aja. Hidup kayaknya pengen yang gampang aja. Sering ulama mengatakan bahwa innalil mauti la syakarat, itu kan hadis. Yang namanya maut itu ada sekarat, ada sakit. Sakit tidaknya maut akan kita rasa itu ya, betul-betul terasa sakit manakala kita kurang diuji di dunia. Makanya orang yang banyak ujian dan dia bersabar, itu sakitnya enggak gelintingan. Sakit, cuma udah terbiasa sakit, gitu ya. Tapi orang yang enggak pernah susah, waduh, mau meninggalnya rame. Bikin panik orang yang nengokin. Padahal lihat orang-orang soleh, lihat tadi Nabi Ayub, anni masaniyadru anta arhamur rahimin, coba lihat. Zat yang menciptakanku dengan proses sesungguhnya aku terkena musibah, penyakit. Kau maha kasih, kau maha sayang. Enggak ada keluh kesah. Ya, kalau kita yang jadi Ayub mah enggak begitu ceritanya, ngeluh, ngatur Allah bisa. Sakit migrain aja doanya udah khusus. Ya Allah udah 3 hari ini ya Allah. Kalau sampai besok enggak sembuh sih, makan apa ya Allah? Makan apa? Kacau nih, kacau dia. Allah diatur coba. Padahal kita yang ngelihat dia sakit senang. Kenapa senang? Fasih nyebut Allah yang Allah. Dia kalau lagi sehat buru-buru pas nyebut Allah, matomi-nya hilang. Lagi sakit sampai cap Allah. Allah lagi sakit tuh. Suruh sadar bahwa dia tercipta dengan duka nestapa. Yang pertama, yang kedua, supaya ini sedih ini nggak berlarut-larut, ya. Karena ujian itu pasti datang, ya. Ujian pasti datang, badai pasti mengulang, tapi badai pasti berlalu kan gitu ya. Nah, ujian tuh pasti. Jangan kita suka salah sangka sama Allah. Kita merasa kalau kita sudah dekat sama Allah kita nggak diuji, salah. Ya, orang suka beranggapan kayak begitu tuh. Oh dia sih senior anak tat, anak tobat baru 2 tahun, dia udah 5 tahun tat udah bisa jalan di air. Kita suka nganggap orang kalau sudah alim terus sakti gitu ya, nggak bisa begitu. 5 tahun jalan di air, Masya Allah. Berarti yang 10 jalan di daun bambu dong gitu ya. Ini korban Koping Ho begini nih ya. Iya kayaknya Masya Allah. Ya, oke, saya kemarin tuh sempat kaget juga. Saya dibilang saya disuruh balik, baru nyampe Tegal suruh pulang katanya. Ustaz Subhan enggak boleh ke Tegal. Loh, kenapa? Dilarang sama seseorang yang bisa ngebalikin ombak. Ya, ini gue bisa masa balikin gitu doang sih, kirain sih apaan. Balikin ombak paling gampang. Tunggu tuh ombak minggir baru kita giniin. Set, dibalik lagi tuh kan. Emang orang tuh suka lebih kalau ngomong ya, jadi kayaknya kesana gimana gitu tuh. Emang orang tuh suka dikultusin dari mulut orang, dijatuhin dari mulut orang tuh manusia. Kuburan keramat dikultusin, di kuburan akhirnya subihalau syaitan. Keramat bahasa Arab yang di Indonesia kan karomah, kuburan mulia. Siapa kuburan mulia di atas dunia ini? Kuburan Rasul, para sahabat. Di kuburan guru anak Ki Haji Fulan bin Fulan. Oh, Masya Allah. Yang sanatnya nyampe Rasul, Tat. Oh, Masya Allah. Ini orang-orang sakti, Tat. Nggak ada yang tahu aja, Tat. Masya Allah. Terus kalau tahu mau diapain? Ini orang waktu belum meninggal dulu, Tat. 2 tahun, Tat, dia nggak nginjek bumi. Bukan kayak ngomongnya kan lebay kan, kayaknya. Masya Allah. Ya Allah Ustaz, aneh nyaksiin Ustaz 2 tahun dia digotong-gotong sakit. Kirain sakti. Cacat gurunya tau-taunya Masya Allah. Mendingan aneh jalan gitu ya. Orang suka begitu tuh ya. Jadi setan suka tuh bikin yang kayak begitu tuh. Akhirnya terbentuklah model-model muka setan seperti yang dihayalkan manusia. Tiap daerah beda model setan, betul? Karena khayalannya beda-beda.
Ya, lagi nangkapnya juga kan ditutup matanya, betul ya? Set, set, set. Jadi kadang-kadang kita suka begitu. Itu tuh, wallahi semua cikal bakal keburukan itu. Nggak ada di Islam kayak begitu sudah. Ya. Jangan, jangan ambil hikmah dari kematian. Kafabil maut nasiha. Yang kedua, kita disuruh memiliki formula yang kedua supaya nggak terlalu gundah gulana sedih di hati ini. Ya Allah, ajal ini akan datang dalam hidup kita. Ajal akan datang. Likuli syai'in ajal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah pasti terjadi. Nabi pun membuat anaknya bersedih ketika dia mau meninggal. La marada ba'da hadal yaum. Inna lil mauti la syaqarat. Kata Rasul kan begitu. Bahwa yang namanya maut ini ada sekarat, ada sakit. Sekarat, sakit artinya itu. Nangis kan Fatimah. Tapi dia berbisik di telinga Fatimah, la marada ba'da hadal yaum. Tambah ngegerung. Udah enggak ada sakit lagi setelah ini. Berarti kan dikasih kabar mati sebentar lagi kan? Kemudian dibisikin yang kedua, dia tersenyum. Kenapa? Yang pertama kali akan menyusulku engkau wahai Fatimah. Kau bakal memimpin perempuan di sorga nanti. Masya Allah. Ya. Dahsyat loh. Buat orang Islam tahu, nggak ada yang khawatir. Lihat Tariq bin Ziyad itu, ketika dia menembus Eropa melawan musuh-musuhnya. Dibikin orang Islam sadar, pasukan yang sedikit untuk sadar bahwa kematian di depan matamu. Ayuhal ummah. An-naru amamakum, al-aduwu amamakum an-naru waro'akum, ayin akhtar bainakum. Di depanmu ada musuh, di belakang ada api, mana yang kau pilih? Kematian sudah pasti. Masya Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu yang namanya mati syahid itu jadi target. Tapi mereka orang yang berilmu, bukan jihad yang serampangan. Di kita ini jihad serampangan, modal semangat doang. Kerja susah, kuliah gak punya biaya, nikah ditolak mulu, ah mati syahid. Oh gitu. Enak amat ini. Sehingga banyak yang mau mati syahid ke Palestina, ke Yaman, kemana, tapi dengan berbuat syirik. Datang ke gurunya minta ilmu kebal, mau kemana, mau ke Yaman, mau ke Palestina, Masya Allah. Ya, dia pikir tuh mati syahid itu identik sama peluru aja, ya enggak juga, di sana nanti macem-macem. Gak bisa begitu. Akhirnya jihad belum, yang ada sakit kita di Palestina, betul? Banyak kasus kayak begitu, cuma modal semangat. Dia nggak tahu Palestina, ente mau ke Palestina, mau jihad, insya Allah, Tad. Pernah tahu Palestina nggak? Ya nggak, Tad. Ya susah. Tahu dulu tuh gurun-gurun ekstrimnya itu ada di sana. Yang kalau panas-panas sampai 60 derajat, dingin-dingin sampai di bawah nol. Orang-orang sana, wow, orang Palestina, orang Bani Israel itu Yahudi gede-gede. Jarinya, waduh, kayak pisang sunrise. Gede gede. Kita sama pisang Lampung, kemudian pisang Lampung, kecil-kecil. Badan kecil mau ke sana, modal semangat. Jihad belum bangkis, mulut pilek. Gitu. Nyusahin begini. Gak bisa, perlu berilmu. Kita bicara jihad itu bicara ilmu. Dirwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Jihad ya Allah yang bilang bi amwalikum wa bi anfusikum, dengan harta dan jiwamu. Harta dikedepankan baru jiwa. Insyaallah. Dia berilmu, dia tahu. Dia betul-betul mengingat kemuliaan. Dia tahu yang kedua, mengingat bahwa semua manusia itu mengalami kesedihan. Surat Al-Imran, ayat 140. Hujjah dalilnya tuh. Allah berfirman, iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun misluhu. Nah. Ayat ini mengatakan kalau kamu merasakan sesuatu yang kamu enggak suka karena ujian kesedihan, kata Allah, faqad masal qauma qarhun misluhu. Kamu harus sadar bahwa yang merasakan ini enggak hanya kamu, gitu tuh. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Sedih mah harus, ya. Kalau orang tua meninggal ya harus sedih dong. Sakit mengadu ya biasa manusia. Kalau nggak mengadu bukan manusia dong, batu tuh. Jatuh lecet berdarah ketawa ngakak, batu bukan manusia ini ya. Manusia pasti aduh, pasti adunya ada adu gitu ya. Nggak mampu manusiawi kok. Ya, karena memang dia disuruh adu nggak mau kalau nggak kejepit. Aduh, nggak disuruh diadu itu manusia. Sudah dikatakan bahwa kamu supaya kamu nggak berat, kamu harus sadar yang namanya manusia itu pasti diuji dengan kesedihan.
Pokoknya selama dia manusia pasti mengalami. Jadi jangan suka merasa bahwa ujian itu yang kamu rasa tuh limited edition, cuma kamu gitu loh yang merasa, yang lain enggak. Jangan. Ya Allah, saya kayaknya di dunia cuma ana doang yang migrain. Enak aja. Ada obatnya. Semua orang ngerasain migrain, ya. Ini suka zolim, gimana mau sembuh, suuzuan mula sama Allah, betul ya? 2016 tat udah jarang penyakit kayak ana tat. Kayaknya cuma ana doang sekarang yang begini, apa sih? Bisul. Bisul. 2016 ya bisul ya ada tetap, enggak ada ngaruh. Ya kita enggak tahu lah namanya penyakit kan apa aja. Makanya kadang-kadang orang yang punya duit ntar sakit, malah yang enggak punya duit jarang sakit, ya. Ya karena kalau memang yang enggak punya duit sakit mulu ya kesannya Allah zalim dong. Bayar dokter dari mana dia? Makanya yang sehat dikasih gampang sakit sama Allah. Padahal kalau hitungan matematik sih ini orang yang sehat nggak layak sakit. Makanannya masya Allah sempurna, suplemennya, vitaminnya masya Allah, hidupnya sehat, bertemannya sama dokter masya Allah, itu dikontak name semua dokter masya Allah. Nah, kalau orang soleh kan UST titik gitu ya, bertemannya ustadz kan. Dia temannya dokter tat, sakit apa dia? Iya. Masya Allah, dia sadar, iya ya, ini Allah uji dia ini untuk mendatangkan kehusuan, sehingga nanti dia menjadi orang yang hafal banyak doa karena sakit yang sering. Orang kalau jarang sakit ya doanya juga jarang. Kayak orang yang diuji sama anak yang nggak diuji, ambil kadang-kadang suka nanya, Ustaz, doa buat anak biar jadi anak yang soleh kan gampang banget, emang nggak hafal bu? Tapi selama ini anak-anak soleh-soleh. Oh, masya Allah gitu ya. Jarang doa berarti ini orang gitu ya. Ya lain sama orang yang diuji, dia akan apal banyak doa. Orang kalau kurang ujian, ya Allah dari pertama dicetak itu kitab doa dan wirid nggak apal-apal, betul ya. Tapi kalau banyak masalah udah luar kepala. Ya itu kan terjadi ya. Nyaris hampir tiap orang tuh punya buku doa dan wirid, zikir pagi petang, betul. Buku lain selain Quran yang dibaca tiap hari nggak apal-apal, betul ya. Tapi kalau dia punya masalah gampang ngapalnya, karena memang dia butuh doa. Begitu cara Allah. Begitu cara Allah. Senangnya orang untuk isti'anah dengan sabar dan sholat, karena dia tahu inilah cara meminta sama Allah. Dia punya formula buat menjadi baik. Yang ketiga, kita disuruh memahami ada formula untuk tetap teguh dalam ujian yang berat. Apa? Yakni mengingat bahwa musibah itu takdir. Musibah adalah takdir. Musibah itu takdir. Ya, di Quran surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ada ayat yang mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha. Inna dzalika lallahi yasir. Ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah musibah yang dirasa oleh manusia dalam dirinya atau musibah di bumi di mana dia berada ini illa fi kitabim min qabl, telah Allah tulis dalam kitab Lauhil Mahfuz yang dimaksud An-Nabru'ah. Inna dzalika lallahi yasir. Nah, buat Allah tuh kalau musibah diturunkan formulanya ada. Makanya bahasa Ibnu Qayyim dalam bukunya itu likulli da'in dawa, adawad dawa, ada buku tentang adawad dawa itu. Ada sabda Nabi yang mengatakan likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, diberikan kemudahan oleh Allah supaya kita bisa mengkonsumsi. Nah, dulu saat Nabi di Arab, ya beliau tuh melihat yang paling gampang dikonsumsi sama orang Arab ya kalau enggak korma ya habatus sauda. Makanya beliau mengatakan alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulida ila sam. Hendaknya kalian konsumsi habatus sauda. Itu obat semua penyakit kecuali maut. Masyaallah. Ini yang ngomong ini udah bukan S3 lagi nih ya, Rasul nih. Cuman karena kita enggak dekat sama Rasul, kita enggak yakin. Jadi kayak kita enggak kenal Allah, Allah janji tentang kapling di akhirat buat orang yang betul-betul beriman bertakwa di dunia kan? Kita nggak yakin, tapi kalau Podomoro yang ngomong kita yakin, betul?
prospek ini kapling, siapa yang ngomong Podomoro. Tapi Allah yang ngomong kita enggak yakin. Sama Rasul juga begitu kita. Kalau belum dokter Ono yang ngomong kita enggak yakin. Berarti kan suges. Ya. Coba pakai cara Rasul, kalaupun enggak sembuh pahala udah pasti kan. Sembuh double keuntungannya. Ya karena memang ini sakit pada akhirnya hati kita ini dan mindset kita. Kalau hati ini tenang, ini husnuzon kita. Karena banyak orang yang lupa, dia dikasih sakit, padahal jawaban doa dia selama ini. Dia pegel ngeliat anaknya pada gak ada yang mau silaturahmi, berantem mulu, ya Allah. Ikatlah anak-anakku dengan ukhuwah Islamiyah, ya Allah. Gerakan hati mereka untuk saling bertemu, ya Allah. Doa bukan? Doa. Besok kan dia sakit. Jadi anak pada ngumpul, betul? Tuh. Itu dia, karena mau berdoa takut jadi sakit nih, gak apa-apa. Kalau emang gara-gara sakit pada ngumpul kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita gak paham tuh. Ya. Kadang-kadang kita nih orang laki nih suka, tuh ya saya juga kadang-kadang dulu suka suuzon sama ayah saya tuh. Kayak kok enak banget jalan, ninggalin orang tua kita. Pas kita jadi ayah sekarang baru paham gitu ya. Kadang-kadang ya Allah nangis di atas motor, tersenyum di atas motor, ya Allah kehujanan, kepanasan, ya Allah. Anak-anak cemberut kalau kita jalan, kesel kalau kita datang, ya Allah dia gak tahu, ya Allah. Betapa kangen sama mereka, ya Allah, ya Allah. Pengen bersama mereka, pengen, ya Allah. Kalau kasih sakit anak, tiap hari kita ngeliat muka dia, ya Allah. Betul, kalau gak sakit kita gak pernah ngeliat mukanya nih. Allah, Allah betul-betul punya cara mendekatkan kita sama Allah, sama anak-anak kita. Gitu. Ya, kita nggak pernah tahu ini hikmah di balik sebuah musibah. Kenapa? Karena ini takdir. Dan kalau sudah bicara takdir, nggak ada yang namanya takdir kejam tuh, nggak ada. Takdir semuanya baik, asal kitanya memang berada di posisi seorang hamba yang ditakdirkan oleh Allah Tuhannya. Kalau kita nggak kenal Allah, kita seuzon. Memang sifat manusia ada sifat zon. Kalau Allah sampai suuzon ya salah. Wadzalikum zannukum allazi zannantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Wallahi buruk sangka yang kau miliki. Padahal Allah pengen kamu menjadi bagian sebuah kemuliaan. Allah pengen kamu menjadi penyebab isak tangis anak-anakmu menyesal karena telah hilang kemuliaan dari keluarga tersebut. Ya kan kayak kita kehilangan ulama, penuntut ilmu tuh yang paling dia sedih, oleh penuntut ilmu yang paling dia sedih, yang pertama wafatnya orang tua dia. Kenapa kamu bersedih? Karena sudah enggak bisa berbakti langsung. Enggak bisa mencium aroma kulit orang tua. Sudah enggak bisa. Yang kedua, dia enggak bisa, dia akan sedih manakala ulama diwafatkan. Karena kalau ulama sudah wafat, seakan-akan hilang bagian ilmu dalam kehidupan. Inna Allah la yakbidul ilma intizan yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu aliman ittakhadan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin. Ya buat orang yang berilmu sedihlah. Allah tuh kalau ngambil ilmu bukan ilmunya yang diambil, ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah wafat, sedih kita, hilang bagian ilmu. Hilang apa tameng pelindungan buat bumi. Allah masih tunda kiamat karena masih ada orang soleh yang beristighfar di malam hari. Hilang satu orang soleh. Sedihlah. Ya. Makanya kalau kita baik dalam beragama, ya ketika kita meninggal nanti, kita tersenyum karena selesai dunia. Dunia sudah selesai. Ya enggak usah kita ngeliat orang yang meninggal deh. Orang yang capek kerja tidur nyamannya, Masya Allah. Apalagi kalau kita ngeliat orang soleh meninggal. Ya Allah, kayaknya mustarih. Mustarih banget nih mayit, Masya Allah. Kayak orang yang istirahat, lepas. Subhanallah. Wajar Nabi mengatakan mustarih wa mustaruh anhu. Kalau ngeliat orang soleh meninggal tuh, ya Allah, benar-benar diistirahatin dari penatnya dunia ini. Capek, dunia capek. Wallah dunia capek. Dunia melelahkan. Ya. Dunia enggak ada selesainya, demi Allah. Ya. Makin kita kejar, itu makin berlari dia. Kita diam, dia diam dunia.
Tapi kita harus sadar bahwa kita manusia yang kalau nanti Allah wafatkan pasti meninggalkan sesuatu. Karena kalau yang namanya belang ditinggalkan, ya inilah macan. Kalau gading yang tajam, inilah gajah. Cuma kan kita manusia, apa yang kita tinggalkan nanti ketika kita wafat? Jangan-jangan kita tipikal orang yang menginspirasi orang bikin dosa. Atau kita menjadi sebuah legenda hidup dalam hati manusia yang tiap orang melihat kita ingat sebuah kebaikan. Coba mulai jujur. Menjadi orang yang dinanti kedatangannya, bukan tidak diharap kedatangannya. Orang yang betul-betul berilmu, kita minta sama Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Minta sama Allah. Kau pelindungku ya Allah, dunia dan akhirat. Tawaffani musliman ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepadamu dengan mengesakanmu dimanapun aku berada ya Allah. Wa alhiqni bisalihin, perjumpakan aku dengan orang-orang soleh. Kenapa? Aku bisa baikkan orang soleh, perjumpakan aku dengannya ya Allah. Sudah berapa orang soleh yang kita kenal? Kesolehan apa yang sudah kita lakukan? Sementara lubang kubur makin mendekat, coba getarkan hati kita, coba. Makanya ditekankan sekali itu takdir. Kau buruk sangka sama Allah, takdir yang kau rasa kenikmatan yang Allah berikan. Karena kau seperti ini, lihat Allah dekatkan hidupmu dengan kemuliaan. Tapi kamu komplit. Kamu merasa bahwa bakti itu berujung pada kebaikan. Tidak. Lihatlah Rasulullah berbakti kepada orang tuanya, saat itu pamannya Abu Talib. Yang berbeda agama, mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini kan syariat. Kamu yang benci sama orang tuamu, kamu yang enggak suka sama orang tuamu karena orang tuamu menyakiti orang tuamu yang satunya. Aku benci banget sama papa, aku benci sama mama. Papa zalimin mama, mama zalimin papa, aku enggak demen sama mereka. Ya. Tidak ada yang namanya bekas orang tua. Udah. Mereka berdua punya masalah. Ya, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi ayah saya berbuat zalim di usianya yang sekarang, masih suka berbuat maksiat, berzina. Saya jadi anak kesel, tak saya enggak mau berbakti. Kita gagal dalam ujian. Hatta orang tuamu mengajak perbuatan syirik dan menyeret kamu dalam kesyirikan, jangan patuh, tapi jadikan dia sahabatmu. Itu kan penting. Bicara nanti dia dapat hidayah itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu enggak bisa kasih hidayah. Hidayah urusan Allah, itu nabi loh yang diikutin, apalagi kita. Kita cuma suruh berbakti sama dia. Ini ujian. Bisa enggak kamu ini memohon doa kepada Allah ketika diuji seperti ini gitu, punya orang tua yang enggak baik? Karena banyak orang yang gagal ya diuji dengan orang tua yang seperti ini. Coba minta sama Allah. Sampai dia meninggal dia enggak taubat, Ustaz. Khalas ya akhi fillah. Sudahkah aku ajarkan dia la ilaha illallah? Karena kalau akhir kalimatnya la ilaha illallah, tetap kemungkinan surga. Di situ fungsi kita buat orang tua. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jangan suka ngiri kalau ngeliat orang tua. Orang tuh teman kita, orang tuanya baik-baik banget, Ustaz. Kalau saya sih orang tua saya tak. Harusnya kamu punya peluang lebih mulia ketimbang dia. Kenapa? Dia orang tuanya yang bermanfaat buat dia. Tapi kamu yang bermanfaat buat orang tua kamu. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang tuanya. Begitu cara berpikirnya. Ya, bukan nuntut Allah supaya paham. Gimana saya mau jadi orang soleh, Tat? Ayah saya aja kafir. Oh, masya Allah. Emang yang ayahnya kafir cuma situ doang? Nabi Ibrahim? Ya, tapi kan Ibrahim gak dibuang, Tat. Digedein. Anak dibuang, Tat. Ya, tapi kan gak dikali. Nabi Musa dikali loh, betulnya. Ente dikasih ke orang yang mampu, bukan dibuang. Karena orang tua Anda tuh betul-betul sadar bahwa dia gak mampu membesarkan karena pekerjaannya gak baik. Dikasih ke orang. Sebenarnya tali kasih cinta yang mungkin tertunda, yang mungkin kita mau gak paham itu. Makanya anak-anak muda berteman deh sama orang-orang tua gitu loh.
Jangan suka remehin mentang-mentang orang tua sudah enggak ada manfaat. Enggak, ini buku yang berjalan loh. Kita belum pernah ngalamin usia tua, dia sudah ngalamin usia muda kita, betul? Coba tanya sama dia. Yang namanya orang tua itu mungkin enggak sempurna. Ya Allah, demi Allah ya, saya suka pakai bahasa yang gampang. Saya berani diadu hafalan Quran saya sama ayah saya. Saya yakin banyakkan saya. Saya berani diadu hafalan Quran saya sama ibu saya, banyakkan saya. Tapi untuk membalas mereka saya enggak sanggup. Kenapa? Bakti mereka pada takdir yang Allah takdirkan. Ini yang membuat manusia muliakan manusia. Ya. Allah enggak lihat pada hafalan kita, tidak. Karena bahasa Allah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, itu yang mulai kita pikirkan. Manfaat apa yang sudah kita berikan sama manusia ini enggak apa, kita cuma orang yang ego yang berpikir apa manfaat dia buat saya. Kita orang yang ego, kita enggak pernah berpikir kadang anak tangga itu merupakan sebuah bagian kemuliaan. Kita cuma merasa terhina ketika diinjak, padahal banyak orang di posisi yang tinggi karena menginjak tangga tersebut. Itu yang dikatakan ruhul mudarris, jiwa seorang guru. Ruhul ummahat, jiwa seorang ibu. Ruhul aba, jiwa seorang ayah yang tak ada pamrihnya. Banting tulang nak memikirkan resiko diri dan sudah. Yang penting ada sebuah kebaikan, karena mendengar kabar bahwa warna rezeki akan terbentuk karena kejujuran yang kita lakukan ketika mencarinya. Lelah, capek, gak ada masalah. Yang penting saya cuma pengen punya anak yang doanya tuh mustajab. Makin jujur, makin sulit mencarinya, gak apa-apa. Yang penting nanti doanya mustajab. Kenapa? Karena Nabi yang kasih bocoran. Ya, beliau dibukakan alam barzah, dipentangkan alam barzah. Ya Allah. Nabi melihat orang yang sedang dicambuk di azab kubur. Mendadak malaikat menghentikan azab kubur. Tidak dicambuk lagi nih mayit. Ini mayit bertanya, ya malaikah, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu pada aku, wahai malaikat? Ini mayit heran. Dia banyak dua dosa dicambuk, terus mendadak berhenti cambukannya. Apa jawab malaikat? Kaifa adribuk wa walalu istagfarulak. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu beristighfar untukmu? Istighfar anak yang saleh, anak yang mengerti kama rabbayani saghira, masya Allah. Anak yang tahu sekali orang tuanya penuh dengan kasih sayang, masya Allah. Makanya jadilah anak yang betul-betul saleh buat orang tuanya. Buktikan bahwa doanya mustajab. Dan orang tua kita mendoakan kita enggak beragam, cuma semodel Rabbi habli lah solihin. Bicara kita mau jadi apa urusan Allah. Tapi jadilah anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang kenal Allah. Anak yang soleh, anak yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang soleh, anak yang dagingnya tumbuh dari barang yang halal. Disiplin kita orang laki ini cari rezeki, jangan yang subhat apalagi yang haram. Karena kullu lahmin nabata min sukhtin anaru ahqubi. Setiap daging yang tumbuh dari nafkah yang haram, barang yang haram, neraka lebih berhak. Masya Allah. Ya. Jadi betul-betul enggak apa-apa, dunia lelah. Dunia ini memang melelahkan. Kabat, capek. Tapi hasilnya nanti, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ahla minal asal. Di akhirat nanti kita merasakan nikmatnya. Ya, ketika kita mendengar langsung kalimat salaman salama, oh masya Allah surga. Ketika anak kita sendiri yang bakal menuntun kita ke dalam surganya Allah nanti, masya Allah, subhanallah, banyaklah hikmahnya ya. Baru kemudian yang keempat, yakni mengingat bahwa sabar itu adalah pahala, atau sabar itu ada pahalanya lah gitu bahasanya. Jangan takut untuk jadi orang yang sabar dengan ujian. Allah akan uji manusia. Allah akan uji manusia. Allah katakan dengan tegas dalam Al-Quran bahwa la afwan. Nabi pernah bersabda, beliau mengatakan, mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta syaukah yushakuha illa kafaruh min khatayahu. Orang suruh sabar deh. Jangankan penyakit yang berat, penyakit yang ringan saja, bak duri yang diinjak saja hilang sebuah dosa kan. Suruh sabar, bahwa sabar itu ada pahalanya.
Ya, tidak ada Allah menutup mata pada kebaikan yang dimana kita melaksanakan kebaikan tersebut. Salah satunya apa? Sabar ketika diuji. Wa inna Allah ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Cuma kan enggak semua orang bisa sabar kalau iman yang enggak stabil. Coba stabilkan iman. Ya diuji miskin ya tetap belajar, diuji kaya tetap belajar, jangan berubah. Jangan susah kita belajar, senang kita enggak belajar lagi, salah. Tujuannya apa sih? Supaya iman stabil. Karena kalau iman sudah stabil, demi Allah, ujian seberat apapun akan kita rasakan sebagai nikmat yang Allah berikan. Karena bukti sebuah kehidupan ketika kita diuji. Ya, orang kalau udah enggak merasa diuji, ini ada yang salah nih. Wallahu'alam. Masya Allah. Kemudian yang kelima, yakni kita suruh yakin bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Ya. Alam ya'ni lilladina amanu an taksha'a qulubum li dzikrillah tadi. Bahwa di balik musibah itu Allah selalu berikan hikmah. Bahwa tidaklah Allah uji manusia kecuali agar dia dewasa dengan keadaan. Ya. Udah saatnya kamu mempraktikkan ilmu kamu. Dibuatlah orang tua sakit, enggak bisa kerja, ya. Kamu harus mulai berpikir keras. Karena kalau enggak dilatih kamu enggak cerdas. Lihat orang tua kita dulu. Ya, kemiskinan, kesulitan yang dia rasa itu enggak membuat dia menjadi orang yang malas. Bahkan orang-orang dulu tuh beragam jenis makanan karena saat itu dia berkurang enggak memiliki fasilitas untuk membuat makanan. Ya, klien sama orang-orang sekarang kan fasilitasnya cukup, kitchen setnya, oh dalamnya macam-macam. Ya. Banyak sekali alat-alat yang bisa membuat makanan tuh enak sekarang itu. Cuma jenis makanan enggak beragam sekarang. Tapi lihat orang dulu. Ketika fasilitasnya enggak mencukupi, enggak menghilangkan kreativitas mereka dalam berkarya. Ya, dulu enggak ada kulkas, ya, enggak ada kulkas. Enggak kayak orang sekarang kan, dulu enggak ada kulkas. Ya. Sekarang orang punya kulkas. Tapi tetap ya enggak ada karya ciptanya. Ya, mungkin ada cuma enggak sedahsyat orang dulu. Orang dulu jadi akhirnya banyak ragam makanan kan. Ini makanan diangetin, Masya Allah. Jadi kreatif. Sampai nasi enggak ada yang kebuang. Ya. Betul-betul masak nasi itu, Masya Allah, sampai aronnya bisa dimakan. Dikasih kelapa, Masya Allah enak. Nasi enggak habis juga, diangetin. Kalaupun enggak habis juga, karena diangetin, dikeringin. Jadi rengginang, betul? Bosan rengginang, dikasih kacang jadi gipang, betul ya? Oh kreatif ya, yeah, nggak ketemu orang sekarang kayak begitu, Masya Allah ya. Kita kayak ngeliat tukang emping, nggak ada yang kebuang dari emping, betul? Itu kulitnya ditumis buat sayur tangkil, betul? Batoknya itu jadi bahan bakar buat bikin bika ambon, jadi empuk, Masya Allah ya. Daging melinjonya dikeprek jadi emping, tinggal pesen mau double, mau triple, gede-gedean itu ukurannya. Kreatif dah pokoknya, Masya Allah ya. Apa yang gak diambil coba, melihat padi juga begitu, Masya Allah. Itu orang kalau sudah mengetam padi itu gak ada yang kebuang ya, selain memang jadi ajang silaturahmi numbuk sambil ngobrol gitu ya. Itu nanti menirnya diambil, kemudian apa kulitnya buat sekam, bekatulnya sekarang mahal bekatul tuh, betul ya. Daunnya itu bisa dipakai buat meletakkan macam-macam, bas. Sudah. Ya ini fasilitas yang kurang tuh enggak membuat mereka tuh tidak kreatif. Jadi kreatif, walaupun begitulah cara Allah, lihat. Ini di kampung sana anak-anak umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah bisa bikin ketepel sendiri, selepetan. Kita anak 8 tahun megang pisau masih kebeler, betul ya? Karena enggak kreatif kita. Enggak dipaksa untuk berpikir, lihat. Ya, itulah cara Allah menguji manusia, ya. Bahwa makanya yang kelima dikatakan bahwa yakin bahwa Allah ini menghendaki kebaikan bagi hambanya. Tidak ada keburukan, insya Allah tidak ada keburukan. Allah tahu ini yang terbaik. Allah pengen hambanya ini dewasa dengan ujian. Ya, kalau nggak diginiin kita nggak cerdas. Yang keenam, yakni kita dipaksa untuk sadar bahwa kita perlu dua benteng dalam kehidupan ini.
yakni membentengi diri kita dengan ilmu dan kesabaran. Karena dunia ini ya alat bantu kita untuk ke akhirat. Mungkin bahasa ulama itu ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini tempat untuk bercocok tanam ke akhirat. Berarti kalau bahasa bercocok tanam, orang namanya nanam pasti pengen manen, pengen metik. Mayazro yasud. Siapa yang nanam dia bakal metik. Tinggal apa yang kau tanam, apa yang kau petik. Kalau kau berilmu, kau tahu nanti hidup ini ada selesainya, ada kematian. Maka kau akan rakit hidup untuk mempersiapkan itu, paling tidak punya anak yang soleh. Paling tidak dia tahu doanya, wa amitni musliman, wa ahlikni bisalihin. Enggak boleh minta mati, cuma kalau minta mati dalam keadaan Islam boleh. Ya, karena kita enggak boleh minta mati, tapi kalau minta mati dalam keadaan Islam boleh. Wa amitni musliman, karena disyariatkan. Tapi kalau tanpa dalam keadaan Islam kita enggak boleh. Enggak kuat deh ya Allah mati ini, mati enggak boleh tuh. Nah, ya kadang-kadang orang sakit tuh kudu didatengin, diziarahin gitu ya. Supaya dinasihatin, supaya dia gak berkeluh kesah. Karena ini takdir, kamu sakit itu bukan kezoliman yang Allah lakukan. Karena memang harus terjadi seperti ini. Coba nasihatin, sampai dia sadar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Ini ayat masyhur ini. Ayat yang Allah firmankan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sering dengar ayat ini ya? Ini ayat yang dalam loh maknanya loh. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kalimatnya lam taukid, walanabluwannakum bisyai'in. Ada nun taukid juga, bahwa Allah itu akan memberikan ujian kepada kamu gitu loh. Bisyai'in dengan sesuatu berbentuk minal khauf, rasa takut. Itu takut itu ujian. Makanya kita apa ya? Kadang-kadang kita bisa tegas sama orang, sama anak sendiri kita enggak bisa tegas. Kenapa? Karena kita punya rasa takut. Ya. Yeah. Kita punya rasa khawatir. Ini ujian ini. Emang anak fitnah, harta fitnah benar-benar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan Allah akan uji kamu dengan rasa takut. Walju', rasa lapar. Wanaqsi minal amwal, kurangnya harta. Wal anfus, kerdilnya jiwa. Wasamarat, sulitnya buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar buat orang yang sabar. Kalau antum hitung, antum nasebut, ini ujian yang pertama, minal khauf. Kita ngerasain gak sekarang di Indonesia ada rasa takut? Takut itu tuh udah berasa, Tat, ketika apa gubernur jadi presiden udah takut banget, Tat. Takut saya, Tat. Kenapa takutnya? Ya ini karena tradisi di negeri kita, biasanya kalau orang sudah ngejabat, itu susah untuk turun. Konsekuensinya, dia menang di atas kertas. Untuk putaran berikutnya dia akan terangkat lagi. Siapa yang gak takut yang terangkat non-muslim, Tat? Nah. Sekarang saya dengar bahwa Islam di Indonesia cuma 60% lebih sedikit. Kebayang gak, Tat? Sementara 60% orang Islam di Indonesia kan gak semua tinggal di Jakarta. Taruhlah di Jakarta 40, kayaknya gak mungkin lah. 30 kali ya. Oke lah, 30 biar senang deh. 30 ya. 30% lah yang di Jakarta, dan itu pun kayaknya gak mungkin lah. 30% dengan 30% itu juga semua gak orang-orang apa, gak orang dewasa. Karena kalau disurvei menurut data statistiknya di Indonesia ini, di Jakarta khususnya, itu jumlah orang tua lebih sedikit ketimbang jumlah anak, betul? Berarti dari 30% itu mungkin gak semuanya layak memilih. Bayang gak tuh? Insyaallah. Taruhlah yang memilih itu sekitar 20% lah, tapi kan lebih sedikit ya, yang lebih tua. Taruh 20%, 10% lah, 15% atau ya oke lah 20%. 20% itu kan ada yang golput, ada yang absen, coba kebayang gak? Terus, sementara kita orang Islam, ini gak deket sama orang-orang kafir.
dimana terbukti kok kalau orang kafir berkoalisi mereka buat musuhin kita. Ini presiden ini apa? Mungkin pemimpin kita Kristen, ini Hindu, Buddha dukung. Kita Islam alone, ya terpecah-pecah lagi. Kebayang nggak tuh? Belum lagi ada fatwa 1-2 ustadz yang mengharamkan kita memilih, betul? Ya, tanpa bahasan jelas. Padahal telah dijelaskan ini kalau yang namanya memilih dan dipilih di Indonesia ini masalah usul. Caranya furu'. Kalau kita kesampingkan furu', kedepankan usul. Anda tinggal di negeri yang harus memilih, betul? Karena Anda nggak memilih juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Anda milih pun ya silakan saja kalau berilmu. Ini bukan masalah itunya. Anda memilih atau nggak memilih akan terpilih orang, betul? Siapapun yang terpilih, Anda harus taat. Tanya sama yang larang, tanya. Terus kalau orang kafir lagi yang terangkat, kita harus apa? Tanya sama yang berfatwa. Makanya nggak bisa ustadz berfatwa, ulama berfatwa, bukan ustadz. Takutnya mudarat. Ini yang terangkat nih orang kafir karena kita nggak milih. Ya qodarullah. Qodarullah. Terus kita harus apa? Gimana gitu. Ini kan muskilah, betul. Sekarang jadi masalah ini enggak milih pun enggak apa-apa, tahu hukumnya kok, lawang memang enggak apa-apa kok, Islam enggak menyalahkan. Cuma kan kita harus berilmu dalam masalah ini. Ya, lihat prospek ke depannya, tahu agenda tiap orang, cari tahu. Siapapun dia, yang penting orang Islam dulu deh. Kemudian nanti kalau terangkat itu orang Islam, biasakan setelah terangkat doakan. Ini kebiasaan buruk kita ini udah lama kita enggak mendoakan pemimpin kita, betul? Ya nyaris kita enggak doain pemimpin sudah lama sekali lah. Presiden, gubernur, camat, wali kota, lurah, RW, RT, betul? Ada yang pernah doain lurah belum? Musingin mulu kan masalah surat, betul ya? Camat begitu juga ya, masalah EKTP, Masya Allah. Kita udah izin tat sama kantor, sampai sono udah enggak ada kuota hanya buat foto. Aduh, Masya Allah ya, dipersulit. Lawang tinggal nyetak 6 bulan enggak beres-beres. Aduh, ini negeri Masya Allah ya. Lah kan yang butuhkan mereka ke kita buat data, kok kita lagi datang malah enggak diopenin. Coba. Ini kan ujian buat kita. Masya Allah. Udah, siapapun nanti yang penting dia Islam. Mudah-mudahan ada selah nanti mendakwahkan dia. Karena yang namanya orang Islam hukum asalnya, walaupun dia berdosa selama dia enggak berbuat kafir, ya, mungkin dia enggak terlalu jujur atau apalah ya, tapi tetap sorga dia punya hak insyaallah, asal dia enggak berbuat kufur. Nah, kalau orang kafir walaupun bagus jujur menurut manusia, tetap tempatnya bukan di sorga. Karena kita lagi masuk suasana di mana orang Islam ini enggak yakin sama orang Islam. Ya habis sekarang kita orang Islam mana yang jujur tat? Masya Allah, enggak gaul nih. Bertemannya di pasar yang begini gitu ya. Makanya ngaji. Jadi tahu orang baik itu mana aja gitu ya. Masya Allah. Anda enggak tahu kan banyak orang-orang hebat yang jadi pejabat itu sering datang ke kajian sekarang. Cuma saru. Kita enggak kasih bocoran aja, wartawan penuh dong urusannya ya. Ini banyak banget yang masuk ke kita, masuk banyak banget gitu ya. Saya berasa banget tuh kalau kajian di tempat keluarga Pak Lukman Hakim di Jalan Gaharu Blok A itu ya. Itu Masya Allah pejabat semua yang datang nih pada belajar, bukan tidak. Ya, dia juga manusia yang pada akhirnya butuh paham agama. Nggak apa-apa terlambat, yang penting dia mau belajar gitu kan. Masya Allah. Doakan, jangan dihujat, jangan jadi orang yang kegalakan. Ya tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita saking galaknya kalau udah berdebat sama orang kafir nggak boleh taubat, maksudnya. Di orang kafir tat sempitin aja jalannya. Ya jangan begitu, kali dia mau taubat, tak kok dia mau taubat gimana? Bilang udah penuh Islam tat. Masalah gitu. Galak betul. Apa dia mau berubah? Doain mudah-mudahan dia bisa berubah, betul? Makanya doa buat orang kafir semua diberikan hidayah kan. Kita suka frontal, suka bikin orang kabur, itu salahnya kita itu. Kita benci sama si'ah, wajib benci si'ah itu wajib. Laknatullah ala si'ah. Allah melaknat si'ah. Tapi kalau dia mau tobat boleh gak? Ada yang bilang jangan, bahaya.
Yeah. Subhanallah. Allah enggak perintahkan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk dibunuh Pak ketika dia hidup, betul? Orang munafik pun punya kesempatan buat bertobat. Masyaallah. Lihat lembutnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak ini sekarang udah mulai terbuka nih ya, orang-orang yang di luar dugaan. Teman-teman di kepolisian tuh geleng pala, ini ketua preman ini, geng motor ini enggak bisa tobat, keluar masuk penjara enggak merubah dia, Ustaz. Kajian tauhid bikin dia melo. Masyaallah. Dasarnya agama. Ya, ya, saksikanlah film berikutnya ya. Oh, masyaallah ya. Betul-betul dahsyat ya. Islam ini betul-betul masyaallah, masyaallah. Enggak ada yang enggak mungkin kalau memang caranya betul ya. Kemudian Allah uji dengan wabashiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang yang sabar. Ujian-ujian ini enggak membuat kepo orang yang sabar gitu loh. Enggak membuat panik lah, kalau orang sekarang bilang kepo, panik gitu ya. Ya, dia takut, dia manusia lah. Dia lapar, dia manusia. Kalau enggak lapar robot ini ya. Wa naqsi minal amwal, dia kurang harta, ya manusia. Wal anfus kerdil jiwa, dia manusia. Wasamarat, punya pohon buah cuma mahal buah, manusiawi juga. Kita lagi diuji di Indonesia ini kan, buah apa yang enggak ada di Indonesia? Cuma kudu beli semua. Pohon apa, pohon buah apa yang ada di Arab? Cuma gampang banget dapetnya, betul? Kita kalah berkah. Saya makanya suka pakai bahasa yang gampang ke teman-teman ini yang kebingungan sendiri, ya Allah Ustaz. Atum ada link gak sih keluar tanah, pengen keluar negeri, tak pengen kerja? Ya Allah. Di negeri sendiri kerja. Kerja apa, Tad? Ya Allah, kerja apa? Kasih makan burung dara. Itu burung terbang. Ada sisa satu jagung, lempar ke tanah. Itu 3.5 bulan Allah balikin ratusan biji, betul? Bingung kerja apa? Nanam jagung satu aja balik 100 biji, kok bingung? Ini aneh manusia ini. Jadi peternak ikan, ikan apa itu? Beli mujair 2 minggu dari mulutnya keluar 100 tuh anak, betul? Ah, kelewatan. Ternaknya cupang, Masya Allah, ngadu berdosa. Makan sate cupang gitu-gitu kan. Ya, coba berilmu. Ini kita nih enggak terbuka, kita enggak dekat sama orang-orang yang soleh, yang hidup itu enggak menakutkan. Ya kita dekat sama orang-orang yang enggak jelas, ya hidup menakutkan. Panik yang ada. Ya kelihatan paniknya, dari ibunya kelihatan panik. Orang kaya, kulkasnya gede, dalamnya penuh. Tiap pagi buka telok pinggang. Masak apa ya? Masak apa? Ya Allah, ya Karim, subhanallah. Itu innalillah. Enggak sedih ngeliat cabai pada mengkeret, enggak disenggol-senggol. Itu ada bawang berakar tanpa tanah. Coba lihat, daunnya keluar. Telur di mau diceplok malah bola bekel yang jatuh kubluk saking. Ikan selar salah bantal, Masya Allah, kedinginan. Masak apa, subhanallah. Ya, kita tuh kufur nikmat, betul-betul ya. Masya Allah, harusnya gak begitu. Ini ada yang salah ini. Baju banyak, buka semua tuh pintu, telak pinggang. Pakai yang mana? Astagfirullahaladzim. Ini warnanya, ini ngalahin warna komputer, betul? Masih bingung pakai yang mana, lewong hanger udah gak masuk lagi saking madetnya. Masya Allah. Ah, keder ini sih manusia kalau begini ya. Mobil, motor banyak, rumah gede, masuk miring karena garasinya penuh mobil. Tiap pagi ngadep jalanan ambil napas. Kemana ya? Ya Allah. Ah, kelewatannya. Ini kita udah keder kalau begini deh. Ya, Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ini sudah penyakit waham kalau sudah begini nih. Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia yang bikin kita kayak begitu tuh. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karakternya mudah ke orang yang sabar itu, orang yang kalau punya masalah dia akan berkata kami milik Allah dan akan kembali ke Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Ya kayak zikir pagi, wa ilaihin nusur, wa ilaihal masir, kan begitu.
Pagi dia bilang milik Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Sampai sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa ilaika nusur. Masya Allah. Asbahna wa asbahal muluk lillah. Sore juga sama. Asbahna, amsayna wa amsayna. Masya Allah. Ini orang berilmu tahu, ya, dia ngerti banget. Allah kasih nikmat dengan hidup tuh nikmat. Makanya dia berilmu. Dialah orang-orang yang selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Orang seperti inilah yang mendapatkan shalawat dari Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan dialah orang yang dapat hidayah, diberikan hidayah. Wahum muhtadun, dia orang yang diberikan hidayah. Allah bakal kasih hidayah sama orang tersebut. Tidak ada keburukan sedikit pun. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ada janji Allah, wa ulaika humul muhtadun, dia orang yang bakal dapat hidayah. Karena ujian enggak membuat dia kendor dalam beribadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina lanah dia nahum subulana, Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan hidayah. Karena dia tahu kalau dia enggak sungguh-sungguh, hidayah enggak datang. Surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, ketika Ibnu Qayyim pernah menjelaskan bahwa yang namanya sabar itu terlaksana dengan tiga hal. Karena kan sabar itu kan teorinya sabar bisa terlaksana, terrealisasi dengan tiga hal, kata beliau. Yang pertama, yakni menahan diri dari berkeluh kesah dan jadi dia menahan diri dari berkeluh kesah lah gitu loh. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menahan. Dia berusaha untuk enggak berkeluh kesah. Ya memang pengen sih curhat, pengen sih ngeluh, cuman enggak lah. Takut jadi suuzon nanti sama Allah lah, sudahlah. Dia coba tahan, kecuali dia gak kuat. Yang kedua, menahan lidah dari mengadu kepada sesama makhluk. Ini bahasa Ibnu Qayyim nih. Bisa gak kita nahan lidah kita nih? Ini lidah nih bagian tubuh yang gak bertulang nih. Ya, kadang-kadang ini lidah suka ngomong serampangan, menjadi penyebab kita masuk neraka. Kadang-kadang gak sengaja kita berbuat baik dengan lidah pun kita masuk surga. Wallahu a'lam. Ini lidah nih, hati-hati nih. Tolong kalau pengen sabar, lidah jangan gampang mengemas kalimat yang gak baik kepada makhluk. Yang ketiga, suruh menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kesabaran. Makanya waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabar. Surat As-Sajdah tuh. Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Rakyat, orang Indonesia, orang Jakarta, dengerin. Dibaca surat As-Sajdah kalau mau tidur malam supaya bisa merenung. Allah mengatakan, "Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru." Allah akan berikan pemimpin yang baik yang bakal mimpin kamu kalau kamu rakyat sabar. Ya, yeah. Apa bukti sabar? Tidak serampangan, tidak gampang digiring untuk emosi mencaci maki, tidak. Menggambar-gambar anekdot muka-muka musuh Allah. Nanti dia bakal bayar, balas kita menggambar anekdot Rasul dan lain sebagainya kan? Ulah kita sendiri. Di Islam itu kita berbuat durhaka, bukan kita durhaka sama orang tua, kita memaki orang tua teman kita. Teman kita memaki orang tua kita yang durhaka, dibilang begitu. Jangan serampangan. Janji Allah pasti kan? A'immata yahduna bi amrina lamma sabar. Kalau kamu sabar, Allah akan kasih pemimpin yang baik. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau kamu memilih dengan emosi, kamu akan dikecewakan dengan pilihanmu, kata Rasul. Ya, jangan. Ya, jangan. Kalau memang gak mau milih, ya gak apa-apa. Tapi sayang aja, ya. Tapi kalaupun harus milih, pilih dengan ilmu, bukan dengan emosi. Nanti Anda akan dikecewakan dengan pilihan Anda kalau emosi. Artinya jangan terpaksa dalam memilih gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman,
wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah kata Allah orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa, Ustaz? Lihat orang yang diuji. Kita kalau pengen lihat orang itu sabar apa enggak, lihat orang yang diuji sama sakit yang berat, tapi tetap dia ibadah sama Allah tuh. Lihat, lihat ya, kelasnya orang yang sabar, betul-betul sabar. Baik dia dalam keadaan apa? Fil ba'sa, sempit, dorok penyakit, atau dalam peperangan, dia tetap sabar, tetap illaman ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, gitulah. Kalau memang harus ditangkap dalam peperangan, dia mungkin dihukum oleh musuhnya, dan itu zalim, enggak boleh tentara tawanan dihukum, itu enggak boleh. Harusnya memang menjadi sebuah cara untuk tukeran atau apalah. Tapi banyak kezaliman, disakiti dia, tapi tetap dia akan sabar, enggak berubah fungsi. Lama sabaru, oleh janji akan datang kemuliaan buat hidupnya. Masya Allah. Tidak terlena dengan fitnah yang ada. Ya. Kenapa? Karena memang Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Karena Allah menyukai orang yang sabar. Di surat Al-Imran ayat 146 itu. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang yang sabar. Al-Anfal ayat 48 Allah mengatakan, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, Allah bersama orang yang sabar. Masya Allah. Ini semua perintah untuk kita mempertahankan kesabaran. Semoga Allah muliakan, insya Allah. Ya. Baru kemudian cara lain yang ketujuh, kita diperintahkan untuk sering-sering melihat keadaan orang yang mengalami musibah lebih dahsyat. Ya, perintah yang dicontohkan, kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Naam. Hadis riwayat Imam Muslim ini mengatakan bahwa unzuru ila man huwa asfala minkum, biasakan kita melihat kepada orang-orang yang lebih rendah dari kita, yang lebih menderita dari kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan sering lihat orang yang lebih dari kita, di atas kita, jangan. Fa innahu ajdar alla tazdu alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kenapa? Karena alasannya itu lebih patut buat kamu lakukan supaya kamu tidak memandang remeh nikmat Allah. Ya. Begitulah cara Allah menginginkan kita untuk bisa bertahan di atas muka bumi ini, mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ini sangat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru kemudian yang terakhir, yang terpenting, memohon kepada Allah agar menyingkirkan bencana yang menimpa. Jangan cuma sekedar bertahan, mohonlah kepada Allah untuk menyingkirkan masalah. Makanya kalau sudah bahasanya memohon, kelas pengenalan kita sama Allah seperti apa? Ya, karena banyak orang yang lupa, yang merubah itu Allah, bukan kita. Ya, jangan pernah kita menganggap kita yang merubah, Allah yang merubah. Ya, kalau Allah yang merubah, berarti kan kita minta perubahan dari Allah. Bagaimana cara minta? Kita bicara doa. Kalau sudah bicara doa, kita bicara contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bicara cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau seandainya kalian mengatasnamakan cinta, tak ada cinta kecuali mencontoh dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya, ini mudah-mudahan yang kita kaji kali ini membuat kita sadar bahwa kesedihan itu beragam sebabnya. Ya, salah satunya sakit sampai mendatangi kematian. Cukup kematian sebagai nasihat buat kita. Dan kita sudah bahas, kalaupun memang kesedihan mendatangi hidup kita, pakailah 8 formula ini. Mudah-mudahan ke-8 hal ini bisa membuat kita ini menjadi orang yang siap diuji. Karena Allah tuh gak mungkin zalim dalam ujiannya. Mudah-mudahan ujian mendewasakan kita, insya Allah, sehingga menjadi hamba Allah yang layak masuk ke surganya nanti, insya Allah. Ya, yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Naam. Fadal, dikumpulkan dulu, Pak, ya. Mau tanya silakan.
Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, ada hadis yang isinya semua penyakit ada obatnya. Bagaimana dengan penyakit HIV, lupus, apa lagi nih? Yang saat ini apa menurut medis belum ada obatnya. Ya belum ada obatnya menurut medis itu bukan berarti nggak ada obatnya menurut Allah kan? Sebenarnya kalau dikatakan di kulit da'in dawa, ini support buat ahli-ahli pengobatan gitu loh ya. Untuk tahu bahwa yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Kalau belum menemukan bukan berarti nggak ada ya. Mungkin memang belum ditemukan formulanya. Contoh apa sih kayak penyakit kolera itu ya. Jadi lalat gitu ya. Ditemukannya belakangan ini walaupun Nabi sudah kabarkan dari dulu kan. Nah, ternyata ya salah satu sayap dari lalat tersebut kan. Kemudian Nabi pernah bilang mengenai habatus sauda, mungkin kalau kita kaji tentang kandungan habatus sauda, mungkin ada bagian dari yang namanya zat untuk menghilangkan penyakit tersebut, kita nggak tahu lah. Karena kan beliau yang mengatakan, habatus sauda obat semua penyakit kecuali maut, masuk gak HIV? Masuk gak lupus? Hah? Semuanya masuk. Ya, cuma kita nggak yakin. Kita hanya yang nggak yakin, harusnya kalau kita yakin selesai urusan. Ya. Makanya memang, kita nggak pernah tahu bakal sakit atau nggak sakit, sembuh atau nggak sembuh. Tapi yang pasti kita ngaji deh, jangan sampai kita nggak belajar. Takutnya ketika diuji kita kufur nantinya. Saat ini saya sedang apa nih? Proses ta'aruf dengan ahwat. Oh, ini ikhwan. Mohon apa nih? Akan tetapi ahwat tersebut ada penyakit yang menurut medis tidak bisa sembuh. Ya terus ngapain? Gimana menurut Ustadz? Ya cari yang sehat, gitu ya. Mumpung belum terjadi gitu ya. Tapi saya juga nggak ngelarang kalau Anda melihat mungkin ini apa penyakit ahwat tersebut sembuh melalui Anda. Kita kan nggak tahu ya. Ya kita kan nggak pernah tahu. Mungkin dia punya penyakit yang nggak bisa sembuh kecuali dengan Anda dia bisa sembuh. Sakit apa, Ustaz? Sakit kangen. Oh. Subhanallah. Ya itu urusan ente deh. Ya Allah. Bolehkah menyatakan acara apa? Bolehkah mengadakan acara memberikan santunan kepada anak yatim yang dikhususkan bulan Muharram? Karena katanya ini lebaran anak yatim di masjid-masjid. Bagaimana hukum mengikutinya, Ustaz? Kalau nanya hukum tentang ritual, tanya sama yang melakukan, jangan tanya sama Ustaz yang gak ngerjain gitu ya. Ini seneng, ini kan masuk ini ya, apa YouTube ribut urusannya kira-kira begini. Ya, ana yakin yang nanya sudah tahu lebaran yatim tuh nggak ada. Ya, ya kalau sudah nggak ada jangan diikutin. Ngasih anak yatim kenapa nunggu Muharram? Kalau ketemu Muharram betul, kalau enggak ngumpulin duitnya bulan Sa'ban. Buat apaan? Buat entah ngasih anak yatim kapan? Muharram, astagfirullah, lama betul gitu. Jangan ana maka milu yatim fil jannah kata. Aku sama anak orang yang cinta sama anak yatim kayak telunjuk sama jari tengah. Cepat. Takutnya terkena fitnah ara'aita ladzika tibubidin tuh ya. Ya, hati-hati kita enggak tergolong pakai begitu ya. Cepetin jangan nunggu Muharram. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang pergi ke medan jihad? Lalu ia terbunuh di medan jihad, akan tetapi ia pernah menzolimi tetangganya sedangkan ia belum meminta maaf kepada tetangganya. Itu urusannya beda tuh, kalau jihad yang membuat dia ke sorga sama tetangga suruh nyari minta maaf di padang mahsyar nanti. Makanya salah satu persiapan orang yang pengen jihad, lepas dulu dari urusan dunia manusia. Ini sama tetangga gak akur, sama orang tua berantem mulu, pengen jihad, gak bisa. Ya, ini sih namanya emang gak ada solusi lain kecuali mati syahid begitu ya. Harusnya beresin dulu tuh urusan, karena manusia ini Allah lepas diri ya, kamu minta maaf sama manusia tersebut.
bagaimana kematian orang tersebut yang mati apa nih di medan jihad, apakah ia terhitung syahid? Wallahu alam bisawab. Satu lagi Ustaz, tadi ana habis ikut kajian Ustaz di Masjid Al Ikhlas dan ana ingin ikut lagi di masjid ini, tetapi ana nyasar. Jadi ana terlambat dan tidak bisa mengikuti sholat zuhur berjamaah. Pertanyaannya, berdosakah diriku Ustaz? Ya Allah. Enggak, insya Allah. Ya kan terlambatnya kan jelas ya, karena nyasar ya, bukan sengaja. Kalau tadi dia bilang, ana capek dong ngopi dulu tak, jadi gak berjamaah. Dosa itu namanya. Antum nyasar. Semoga Allah jadikan langkah antum ini ke atas diangkat dosa, turun ke bawah diberikan pahala insya Allah ya. Ana mau tanya, apa ada tanda-tanda yang lebih spesifikasi untuk orang yang akan menjelang ajalnya seperti firasat atau yang lainnya? Dan apa saja sih contohnya amal-amal jariah yang bisa kita jalankan? Terima kasih, Ustaz. Aywa, dijelaskan tadi sudah bahwa ya tanda-tandanya itu akan kelihatan. Kalau orang yang sudah ini ya, sudah sakaratul maut gitu ya. Ya tentu kakinya dingin ya, napasnya sudah sampai kerongkongan ya. Semua serba jatuh karena sebagian sudah nggak ada nyawanya ya. Dan kelihatan lah ya, nah, itu kita bisa tahu lah. Yugorgir, dia sudah nggak ingat orang, nggak sadar orang ya. Ya buat kita talkinkan saja sudah, talkinkan saja. Ustadz, bagaimana kalau seseorang baru masuk Islam terus tidak lama kemudian seseorang itu sudah meninggal dan seseorang itu belum ada amal yang dia lakukan, apakah orang itu masuk surga? Insya Allah. Karena ada zaman Rasul yang seperti itu, ya. Dia meninggal di tengah jalan ketika dia mau bertobat. Allah suruh ukur lebih dekat ke tempat tobat atau tempat dia bermaksiat. Ke tempat tobat, ya Allah, kata malaikat, ada khilhul jannah, masukkan dia ke sorga. Masya Allah, ya. Itu untungnya sorga punya Allah tuh. Kalau sorga punya ente, susah orang masuk sorga. Akhirnya ini apa yang kira-kira cocok aja, nah ini di surga nih, ini jangan gitu ya gitu. Kalau Allah tuh enggak, Allah Ghafurur Rahim tuh, makanya Ghafur sama Rahim, enggak ada Ghafur Rahman. Kasih sayang Allah terakhir, biarin terlambat yang penting dia bertobat, itu Rahimnya Allah. Afan, bagaimana cara seseorang anak meminta istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Baca Allahumma gfirlahu buat ayah kita, Allahumma gfirlaha buat ibu kita, atau tetap Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum Ustaz, apakah tempat peristirahatan terakhir itu di alam kubur ataukah masih ada alam barzah Ustaz? Ya alam kubur, alam barzah dia juga ya. Ya kita masuk ke lubang kubur, masuk ke barzah namanya. Apakah boleh kita lewat di depan orang yang apa nih, yang lagi apa, di depan orang lagi kita boleh merundukkan badan dan pala seperti anggota ruku? Saya nggak paham maksudnya apa nih. Hah? Oh, nggak perlu ya. Kita nggak boleh menunduk sama manusia ya. Mintain assalamualaikum, saya mau lewat, dan nggak usah nunduk, biasa aja. Ustadz, kita kan dilarang untuk membaca Quran di waktu ruku dan sujud. Tapi apakah boleh kita berdoa di waktu sujud dengan doa-doa dalam Al-Quran? Quran juga namanya. Ya kita nggak boleh baca Quran ketika ruku, maksudnya itu doa dari Quran, sujud juga begitu ya. Jadi nggak boleh baca yang lain yang dicontohkan. Ustaz, apakah hukum celana melebihi mata kaki sebal di waktu sholat maupun di luar sholat? Ya haram hukumnya, karena Nabi yang mengatakan kullu izarin tahta qadamain annar wa hakubi, setiap Nabi yang mengatakan bahwa innallaha la yanzur ila man aspal apa, bahwa sesungguhnya Allah enggak melihat pada orang yang kain di bawah mata kaki, izarin tahta qadamain annar wa hakubi, setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Hukum memakai cincin bagi seorang laki-laki, apakah Rasulullah memakai cincin?
Iya. Rasul memakai cincin. Jika Rasulullah memakainya dan kita memakai juga dengan niat mengikuti Rasul, apakah kita akan mendapatkan pahala? Ya iyalah, ya. Mencontoh Rasul boleh, tapi ingat ya, untuk sekedar perhiasan saja, bukan untuk yang enggak-enggak. Karena kadang-kadang di kita ini suka masalah klasik, jadi syirik gara-gara pakai cincin, jadi syirik. Kita pakai cincin ini karena kita bangga, kita orang Indonesia punya batu-batu yang mulia. Betul ya? Saya punya teman ya yang lebih ngerti masalah batu ya, masya Allah. Beliau mengatakan, kalaupun saya pakai cincin itu bukan buat sombong, Ustaz, agar orang tahu bahwa kami bangga jadi orang Indonesia, bahwa batu Indonesia itu betul-betul batu yang bagus. Tidak ada masalah, bukan sombong kok. Apakah jika warisan tidak segera dibagi, apakah benar hal itu menjadi beban jenazah? Iya. Karena saya pernah dengar kisah ada anak yang bermimpi ayahnya berdarah-darah dan setelah warisan dibagi kemudian bermimpi ayahnya telah bersih. Mohon penjelasannya. Wallahu alam lah kalau begitu mimpi ya. Sudah waris bagi, selesaikan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, anak-anak pas wafat napasnya terakhir hanya mengucapkan Allah Allah. Apakah itu tidak baik? Karena tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Insya Allah itu baik buat dia. Karena mungkin kita cuma menuntut kesempurnaan. Ya orang mau mati enggak sempurna. Kadang-kadang la ilaha doa mentah gitu ya. Ya udah mau meninggal. Ini maksudnya kan benar pasti la ilaha illallah kan. Nah. Walaupun mungkin enggak rata masuk insya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, istighfar seorang anak yang dapat menolong orang tua di dalam kubur. Istighfar yang seperti apa? Yang spontan aja? Apakah ada? Oh spontan. Yeah. Dikhususkan istighfar anak ke orang tua itu ya tadi, Rabbi Firli, itu kan istighfar. Ya, Allahumma gfirlahu, itu istighfar. Ya, jadi antum jangan salah menerjemahkan istighfar dimaksud adalah di mata astagfirullah, astagfirullah. Itu mah wirid sendiri, ya. Yeah. Tapi yang dimaksud istighfar anak ke orang tuanya itu dia memohon ampun buat orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang orang Bali bertato masuk Islam karena sering buka YouTube. Namanya siapa Ustaz? Jangan tahu deh. Ini kalau gini Japri aja, Japri ya. Saya pernah dimusuhi gara-gara putrinya masuk Islam melihat cara saya beribadah. Maksudnya apa? Saya pernah dimusuhi gara-gara putrinya masuk Islam melihat cara saya beribadah. Oh, saya nggak paham. Ya udahlah, ya nggak perlu nama, nanti jadi terekspos lagi ya. Apakah hukumnya? Apakah masih diterima orang Muslim masuk Kristen lalu masuk Muslim lagi? Masih. Bahkan disunahkan kita untuk mengajak dia kembali ke jalan yang benar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya bagaimana hukumnya menghitbah Ustaz. Maksudnya gimana Ustaz dikhitbah? Jangan sama Ustaz ditinggal mulu, capek akhirnya ntar. Apa boleh berbicara langsung dengan akhwatnya dan jikalau akhwat itu menerima, sahkah hukum khitbah tersebut? Ya sah, ya boleh aja, cuma jangan menimbulkan fitnah dalam berkhitbah ya. Artinya ada orang lain ya. Kemudian ya sebelum khitbah ta'aruf dulu, prospek, bicara prospek lah ya, kan masing-masing punya tujuan nikah. Nah kalau tujuannya jelas ya jalan, kalau enggak ya jangan sampai nanti malah kita salah paham. Ini kadang-kadang orang karena lama enggak nikah pengen nikah, pas sudah nikah tuh mesem-mesem aja di atas pelaminan, ketawa kayaknya masya Allah, akhirnya ya puncaknya cinta. Puncak cinta, awal ujian. Cinta dari mana itu? Abis ini lo mempelai dulu lo. Mulai gak akur sama mertua, betul? Mulai jadi hakim dalam hidup. Ya, akhirnya pengkonsumsi tetap nih, apa? Bolehkah ikhwan nazar dua orang ahwat? Masya Allah. Nomor teleponnya berapa ini orang lain? Mana yang terbaik? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kalau memang dia mencari yang terbaik, nggak apa-apa. Boleh atau tidak memanjangkan celana sampai melebihi mata kaki? Ini orang nanyanya ya. Itu kan isbal, nanya boleh. Diputer-puter biar boleh nih orang. Boleh tidak melakukan kunut subuh? Itu kan diputer-puter kan?
ini ada bukunya, makanya belajar tuh modal, beli buku, jangan nanya mulu gitu loh. Ini Ustadz diuji mulu, Masya Allah gitu ya. Punya handphone, buka browser, ketik rumah iso keluar, nanti kan banyak. Handphone bukan buat ngerumpi doang sama debat dalam sosial media, itu media kemudahan ya, Masya Allah. Nanti yang pinter Ustadz ditanya mulu gitu ya. Maaf di luar tema nih, yang begini suka pusing nih, apa nih, mohon pencerahannya. Saya mempunyai modal dan memberikannya kepada orang untuk mengurusi usaha tersebut, tapi saya mendapatkan penghasilan dari uang yang saya keluarkan. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya kalau keuntungannya naik turun boleh, tapi kalau keuntungannya stuck namanya riba. Nih saya punya duit 5 juta, kita kerjasama ya, oke dah saya pakai 5 juta ya, tiap bulan saya kasih 500 terus, haram. Bisa tinggi, bisa rendah, itu namanya bisnis ya. Kalau stuck itu haram hukumnya ya. Nah, diperjelas aja sudah ya. Hair insya Allah manfaat, yang belum berwudu supaya nggak numpuk ya, kita berwudu silakan. Ini ada 2-3 penanya bagus nih. Bagaimana kalau ada orang yang pergi ke medan jihad lalu dia terbunuh? Nah ini satu. Yang kedua, bolehkah mengadakan acara memberikan santunan kepada anak yatim dan lain sebagainya nih? Kemudian Ustaz, saya mau nanya, ada hadis yang isinya semua penyakit ada obatnya. Ya ini apa lagi tadi ya? Oke ini. Afwan, bagaimana cara seorang anak meminta istighfar untuk orang tuanya? Ya, ini ada 4 pertanyaan tersebut, saya kasih hadiah. Insya Allah manfaat bisa diambil di sini. Ya, tapi insya Allah manfaat yang disampaikan, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita gunakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.